Oke okay, tes, halo selamat malam teman-teman semuanya. Malam Mbak. Malam malam, Wah, kita berjumpa lagi nih sebentar gue kamera dulu. Oke. Okay. Malam malam buat anda. Oke okay. sebentar. Ini berarti ya malam Mas BD Bentar ya Oke okay. teman-teman uh, sambil nunggu sambil nunggu teman-teman yang lain yang baru gabung uh, kita tunggu sebentar, sambil nunggu. Oke, coba buka materinya dulu nih. Siap-siap, Mas Azam. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain. Gini, teman-teman, ini kan pertemuan pertama kita kembali setelah mungkin di semester lalu itu kita nggak berjumpa ya semester lalu ya kalau tidak salah jadi semester uh, lalunya lagi yang baru kita uh, ketemu di mata, mata kuliah apa ya kita gitu kemarin itu pemrograman visual ya kalau nggak salah kalau bapak lupa mungkin pemrograman visual kalau tidak salah sih nah uh, kurang lebih satu semester kita nggak ketemu teman-teman uh, mungkin uh, bapak juga mungkin mau nanya kabarnya dulu gimana kabarnya teman-teman semuanya mungkin semoga uh, sehat Ya betul ya, pemodelan visual ya. Semoga sehat, kemudian semoga apa dalam keadaan baik-baik saja, gitu ya. Nah, kita ketemu lagi di mata kuliah yang berbeda nih, tapi masih ada hubungannya dengan codingan. Tetap yang mungkin nanti kalau ketemu sama bapak tetap mungkin di mata kuliah berhubungan sama coding, tapi codingnya yang kita buat nanti. Sesuai dengan uh, judul kita, ya, judul atau mungkin mata kuliah kita yaitu pemrograman uh, web. Nanti, pemrograman web ini uh, kurang lebihnya kita mau belajar tentang apa, mungkin dari dasar, ya, dari dasar nanti mungkin sampai ke uh, minimal, mungkin sampai ke pertengahan. Mungkin kalau teman-teman yang di sini udah pernah buat website, ataupun mungkin pernah. Uh, Mungkin sedikit-sedikit belajar, mungkin apa lidah e, nanti. Mungkin kita dalam lagi, mungkin di mata kuliah ini, teman-teman. Nah, kemudian e, nanti Bapak coba jelaskan juga ke teman-teman apa aja yang harus disiapkan oleh teman-teman. Mungkin mulai dari aplikasinya, apa yang kita pakai, sebenarnya untuk aplikasi sih, basisnya yang penting ada editor untuk websitenya, editor HTML itu udah cukup sih, teman-teman. Kemudian... E, Selanjutnya paling nanti untuk kontrak kontrak kuliah kita, seperti biasa nanti Bapak coba sampaikan ke teman-teman di awal perkuliahan, kalau di awal perkuliahan kita biasanya nanti ada kontrak uh, perkuliahan yang teman-teman juga harus uh, pahami juga, harus uh, lihat juga mungkin berapa persennya sih mungkin kalau tugas gitu ya. Berapa persennya mungkin kalau dari uh, misalnya uh, apa namanya UTS-nya Kemudian berapa juga uh, berapa persen sih mungkin dari UAS-nya, nah nanti uh, bisa kita lihat mungkin dari sisi berapa persennya ya di tiap mungkin masing-masing poin. Dan nanti teman-teman juga uh, seperti biasa sih kalau di perkuliahan bapak yang tiap, paling terpenting sih memang uh, ikuti dari dari kontrak perkuliahannya aja sih, teman-teman pasti mungkin dapat nilainya juga uh, di atas mungkin dari Nilai yang biasanya gitu ya. Mungkin nilai A, B, atau mungkin C gitu ya. Nah, itu, itu minimal A dan B lah. Jangan sampai ke C lah ya, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya. Ke... Kita lihat mungkin untuk RPS-nya juga ya. Teman-teman, untuk RPS-nya rencana pembelajaran uh, semesternya itu seperti apa. Mungkin nanti kita coba lihat. Mungkin dari sisi uh, pemrograman web ini nanti mempelajari tentang apa saja. Nanti teman-teman juga bisa lihat barang-barang. Oke, okay, uh, bapak coba mulai ke poin yang pertama dulu kali ya. Kita coba uh, lihat dulu mungkin kalau dari sisi, uh, sebentar bapak coba share screen dulu. Dari sisi RPS dulu deh ya. Kita coba lihat dari RPSnya dulu. Nanti baru dari RPS kita lanjut lagi ke kontrak perkuliahan kita. Kita coba lihat dulu. Nah, Pak, izin share screen, teman-teman nah ini RPS kita jadi ini uh, yang sudah disusun oleh tim mengenai uh, pemrograman web jadi apa yang kita pelajari selama satu semester ini ini disusun dijadikan uh, satu mungkin di RPS ini jadi teman-teman nanti boleh lihat apa saja yang dipelajari di tiap pertemuannya mungkin kita coba ke pertemuan ke satu dulu ya satu dan seterusnya nanti mungkin hanya sedikit gambaran teman-teman supaya mungkin tahu juga. Jadi di pertemuan pertama, kita nanti mungkin akan mempelajari mungkin lebih banyak memang kepengenalan awal, mungkin dari struktur HTML, kalau teman-teman tahu, dan struktur HTML kalau yang udah pernah nyoba buat bikin website, seharusnya mungkin tag-tag elemen dan juga mungkin ya eh, apa fungsi-fungsi yang ada di HTML mungkin sudah familiar, nanti mungkin kita ingatir lagi karena tag HTML itu sudah cukup banyak, teman-teman. Kalau kita pelajari, itu uh, mungkin harus butuh uh, sering nyoba juga, sih. Kalau memang, kalau untuk di pemrograman harus sering nyoba. Jadi, nanti kita coba uh, lebih, lebih mungkin pengenalan dasar, ya. Mungkin dari website itu apa, kemudian jenis-jenis uh, website itu ada beberapa website, misalnya kayak website statis, dan mungkin masih banyak lainnya. Nah, ini kita masuk ke sini. Di pertemuan kedua, nanti kita CSS teman-teman nanti kita pelajari mungkin di next pertemuan uh, mungkin pengenalan dari CSS itu seperti apa dan penerapannya ya termasuk nanti uh, di CSS ini kan sebenarnya bisa kita gunakan uh, untuk mungkin memperbagus dari website kita di tepatnya dan juga kalau di CSS biasanya fungsi-fungsi uh, uh, baik itu mungkin nanti yang kita gunakan uh, internal, external gitu ya mungkin atau mungkin inline. Jadi untuk penerapan CSS kan mungkin ada cukup banyak. Nanti kita coba pelajari juga mungkin di pertemuan kedua teman-teman. Di pertemuan ketiga nanti kurang lebih kita belajar JavaScript. Nanti mungkin pengenalan-pengenalan mengenai variabel, objek, ya. Kemudian operator yang ada di JavaScript. Nanti kita coba terapkan mungkin di dalam pertemuan ketiga. Di ya, pertemuan keempat nanti ada bootstrap, teman-teman. Jadi nanti kita belajar bootstrap. Kalau nggak salah waktu itu siapa ya yang di sini, Kamu masih ingat uh, yang nunjukin websitenya Mas Rahman kayaknya ya. Mas Rahman ada nggak ya? Bapak masih ingat nih. Mas Rahman ada nggak? Udah nggak uh, ada, Pak. Udah keluar. Udah keluar? Waduh. Bapak soalnya masih ingat nih, kalau yang nunjuk-nunjukin project-projectnya biasanya Bapak masih uh, apa masih ingat nama-namanya. Oh, selamat berarti udah, udah keluar. Wah, berarti udah Masalah, jadi udah. ini lagi jadi ya, TTS lagi ya. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. nggak apa-apa deh. Nah, jadi nanti kita belajar tentang uh, Bootstrap teman-teman. Jadi nanti uh, gimana cara memakai dari Bootstrap. Bootstrap ini kan sebenarnya salah satu framework yang bisa teman-teman pakai uh, dalam pembuatan dari suatu website. Dan Bootstrap ini juga sangat-sangat mungkin membantu juga. Uh, seorang mungkin web web uh, programmer ataupun mungkin ya web developer gitu ya dalam mungkin membuat suatu website yang memang cukup cukup uh, bagus atau mungkin uh, dalam tanda kutip mungkin dinamis ya jadi mungkin bisa diubah uh, website nya dan lain sebagainya mungkin lebih ke arah website dinamis dibanding statis ya teman-teman jadi di bustrap ini mempermudah sekali untuk si uh, programmer web untuk membuat suatu website jadi nanti kita kenali dari dasarnya dulu. Mungkin dari bootstrap di pertemuan keempat. Uh, pertemuan kelima udah mulai masuk ke... Mungkin kayak web server ya. ya nanti kita pakai Excel Nanti mungkin ada sedikit pelajaran uh, database. Sedikit ya. Teman-teman mungkin nggak terlalu dalam di pertemuan kelima. Karena nanti kita coba belajar mungkin dari sisi uh, pembelajaran mungkin untuk PHP. Untuk bahasa pemrograman yang kita pakai. Karena di website juga mungkin diperlukan juga untuk bahasa pemrograman lain selain HTML misalnya mungkin tadi kan ada JavaScript ya kemudian ada juga penambahan mungkin ada PHP yang uh, kita juga bisa pelajari juga di sini jadi nanti ada pengenalan dari variabel tipe data kemudian uh, mungkin dari pasif variabel aritmatika misalnya kita juga masuk juga ke sana teman-teman oke okay. oh tambahan anda pak berarti lima semester ini untuk fokus bahasa pemrogramannya banyak ya Pak. Oh uh, ya kurang lebihnya sih yang harus difokuskan sama teman-teman uh, paling untuk pembuatan dari strukturnya sih teman-teman pembuatan dari struktur dari websitenya itu dulu aja mungkin nanti selebihnya kan kayak ada uh, bahasa pemrograman PHP, JavaScript, CSS itu kan hanya penambahan aja yang paling terpenting teman-teman kenal dulu mungkin untuk Uh, pembuatan dari struktur dari websitenya itu yang paling penting. Nanti, selebihnya baru uh, boleh ditambahkan mungkin dengan JavaScript. Dengan uh, tadi mungkin ya, uh, PHP kalau memang dibutuhkan. Kalau PHP kan biasanya uh, dibuat, atau mungkin dipakai buat kita mungkin bikin form, misalnya atau bikin secara keseluruhan yang memang ada database. Ya, nah, itu juga bisa dilakukan lewat PHP itu teman-teman paling pertemuan 7 nanti ada studi kasus paling ini kayaknya project nantinya mungkin kalau di pertemuan 7 karena di 8 itu kita udah UTS seperti biasa kemudian di pertemuan ke-9 nanti kita belajar tentang CRUD. nanti kayak bikin form ya mungkin nanti bisa create read update delete mungkin nanti kita bikin form yang bisa melakukan hal itu kemudian koneksi ke database ya ini mungkin lebih banyak di pertemuan sehabis UTS itu mainnya memang di, di dalam mungkin untuk di database itu sendiri gitu ya dan mungkin nanti bikin satu uh, apa uh, ya bisa dibilang apa ya si aplikasi website atau mungkin basisnya website yang memang nanti bisa terkoneksi ke database dan bisa kita lakukan update dan juga delete gitu. terus pertemuan 10 nanti kita belajar tentang uh, integer ya mungkin ada beberapa objek mungkin dari OOP ya nanti kita juga belajar tentang ini 11 mungkin ini udah mulai masuk ke core integer lagi gitu ya mungkin dari desain packnya desain dari sisi pack landing-nya. kemudian ini kita masuk ke jQuery ya pertemuan ke-12 kemudian pertemuan ke-13 nanti masuk ke Angular JS ini hanya fitur-fitur tambahan aja sih ya teman-teman dia ada tambahan dan terakhir itu nanti kita belajar tentang domain atau mungkin hosting terakhir. Mungkin kalau bikin domain gimana cara uh, daftar mungkin untuk di website yang kita udah jadi itu ke tempat hosting itu caranya gimana? Nanti mungkin di pertemuan terakhir kita coba bahas. Sekaligus mungkin nanti gambaran sedikit nanti pastinya ada Project teman-teman yang harus dikerjakan. Uh, Bapak sih pengen bikinnya tuh per kelompok aja sih per kelompok nanti mungkin dibikin kelompok kecil supaya mungkin ada kontribusinya dari masing-masingnya misalnya satu kelompok tiga tiga si tiga mahasiswa lah ya tiga mahasiswa kemudian nanti e, dibagi dulu siapa saja dia nanti dikasih proyek mungkin nanti di pertemuan ke tiga atau ke empat biar mungkin bisa lanjut terus gitu ya nanti proyeknya sampai di pertemuan terakhir nanti bisa dikumpulkan gitu ya mungkin jadi kayak semacam portfolio juga nantinya. Buat teman-teman, nanti ketika buat uh, apa bisa buat mungkin satu website yang memang basisnya itu entah itu statis, dinamis, atau website interaktif, misalnya, itu juga bisa masuk ke sana sih, teman-teman. Oke, okay. oh, Mas Angga, izin ke toilet. Oke okay deh, Mas. Ini ya, jadi yang kita pelajari kemudian ini untuk, untuk uh, RPS-nya nanti, kalau memang dibutuhkan teman-teman nanti boleh minta ke bapak nanti bapak coba share ke ke teman-teman tapi gambarannya kurang lebih kayak gini ya yang kita pelajari mungkin di satu semester ini gitu jadi lebih banyak memang tadi yang ditanya oleh Bananda eh, bahasan itu ada banyak ya pak yang kita pelajari memang cukup banyak cuma hanya penambahan dari apa yang kita buat di dalam website kita sih gitu jadi nggak terlalu nggak harus terlalu dikusingkan teman-teman buat di awal yang paling terpenting adalah teman-teman uh, pahami dulu mungkin untuk pembuatan dari website karena uh, ketika teman-teman mungkin belajar uh, bahasa pemrograman kayak kemarin kemudian kali ini kita juga belajar bahasa pemrograman cuma beda beda uh, apa outputnya gitu ya kalau ini kan basisnya website jadi yang paling terpenting sih memang dipahami dulu sama teman-teman mulai dari dasarnya minimal sampai ke Pertengahan gitu ya, tujuan dari mata kuliah kita mungkin dari uh, awal sampai mungkin ke pertengahan gitu yang kita mau coba buat ya. Oke, okay. nah itu teman-teman yang kita pelajari. Nah, sama uh, setelah kita mungkin udah bahas RPS paling untuk kontrak perkuliahan kita nih, teman-teman. Kalau dari sisi kontrak perkuliahan, kalau dari uh, Bapak pribadi. Uh, yang paling terpenting adalah teman-teman uh, mengikuti dari perkuliahan. Karena kan di perkuliahan kita itu juga ada absensi. Uh, Bapak coba ingati lagi, karena absensi ini sangat penting. Karena di situ ada, uh, kalau Bapak lihat itu berapa persen ya? Kemarin itu, sudah ada nilai, coba kita lihat. Oh, sekitar 15 persen teman-teman. 15 persen itu lumayan. Jadi uh, dari 100... Uh, 100 ya poinnya 100 itu sekitar 15 persen itu untuk presensi kalau dilihat di uh, DNP-nya atau mungkin di daftar nilainya di kemudian tugas praktek itu sekitar 30 persen teman-teman cukup besar mungkin nilainya hampir sama kayak UAS di UTS itu 25 persen kemudian baru di UAS itu 30 persen jadi masing-masing uh, ada ada poinnya jadi bapak coba ingatkan lagi kalau presensi sebenarnya gampangnya gini teman-teman kalau kalian memang uh, ada izin ya izin itu maksudnya pak saya ada ada kerja nih gitu ya atau mungkin saya ada lemburan nih pak nanti boleh bilang ke teman kalian nanti boleh uh, sampaikan juga atau mungkin ke bapak langsung juga boleh nanti lewat chat nanti akan diabsenkan teman-teman jadi ada kelonggaran mungkin kalau dari sisi bapak pribadi sih karena Uh, mewajarkan mungkin teman-teman yang kerja sambil kuliah itu kan pasti effortnya juga lumayan gitu ya waktunya juga sangat-sangat lumayan uh, ngatur waktunya dan lain sebagainya jadi kalau memang ada keperluan nanti boleh izin izin ke bapak sih gitu nanti akan diabsenkan uh, bentuknya mungkin izin nantinya ya gitu nanti akan diabsenkan bentuknya izin kalau nggak ada keterangan ya mungkin nanti bapak juga akan sih teman-teman dia akan dialfakan sesuai dengan ketentuan mungkin yang ada di kampus kita di TTS. Gitu. Nah itu kalau untuk ini ya teman-teman untuk untuk presensi kalau untuk tugas praktek sih kalau dari bapak mungkin bentuknya hampir sama dengan di perkuliahan lalu. Mungkin nanti sehabis kita coba bareng-bareng teman-teman nanti dari kasih kasih apa kasus kemudian soal atau mungkin kasus kemudian teman-teman coba selesaikan. Kalau kita mungkin ada ngambil nilai atau mungkin Project nanti teman-teman uh, bisa kumpulkan lewat email ataupun lewat portal untuk uh, tugas dan praktek sih bentuknya seperti itu sih teman-teman. Kemudian, oh, bapak coba share ininya aja deh. Nah, bapak coba share ini nih, biar kelihatan poinnya nih. Soalnya bapak lagi buka Excelnya nih, teman-teman. Kelihatan gak ya? Nah, ada lobby. nah, ini teman-teman. Ini uh, absen uh, daftar, daftar, uh, mahasiswa yang mungkin ada di semester ini, tapi Bapak nggak tahu nih, soalnya ada masih ada mas Rahman di sini, kemudian yang lainnya, apakah mungkin semuanya ada atau enggak ya? Nanti kita absen aja, Soalnya mungkin ada update terakhir sih ini yang Bapak dapat, tapi kalau memang nggak ada, nanti mungkin dimerahkan aja, tapi teman-teman boleh lihat di bagian sini nih ini adalah poin-poinnya yang nantinya teman-teman nanti uh, akan diisi di bagian sini dan mendapatkan nilai akhirnya berapa. Jadi poinnya coba diperhatikan lagi mungkin dari 100 poin dari masing-masing ini. Gitu ya. teman-teman uh, coba lihat lagi. Kalau UTS UAS, kalau ditanya ke Bapak mungkin bentuknya apa? Kalau dari Bapak sih pengennya project tetap mungkin dari sisi UTS dan juga UAS uh, project mungkin yang dihasilkan dari teman-teman, entah itu nanti kita bikin kayak uh, kelompok kecil kemudian tugas itu dikasih dari semester 3 misalnya eh, semester 3 lagi uh, pertemuan 3 sorry teman-teman pertemuan 3 misalnya kemudian nanti di pertemuan terakhir di pertemuan 7 ya, 7 ataupun mungkin nanti paling lambat-lambatnya itu di uh, jadwal uh, ujian kita, itu nanti teman-teman boleh kumpulkan projectnya itu jadi dijadikan nilai UTS itu kan bisa juga tuh gitu ya dijadikan mungkin untuk UTS uh, dalam bentuk mungkin mini project gitu ya mini project yang dikerjakan secara kelompok nah itu bisa juga mungkin dijadikan uh, UTS tapi bahwa belum belum ada kalau uh, semester semester lalu dua dua, dua semester lalu iya uh, kurang lebih dua semester lalu ya dua semester lalu itu bahwa sempat ngajar mata kuliah ini dan bentuknya itu project tetap sih teman-teman di UTS maupun di UAS Tapi bapak mau bikin yang agak beda di semester ini. Mungkin nanti di pertemuan ketiga atau keempat itu sudah mulai masuk untuk project UTS-nya. Jadi bisa dikerjakan mulai dari jauh-jauh hari ini Jadi di UTS ini nanti teman-teman perkelompoknya itu bisa langsung dieksekusi beda gitu ya, untuk dikerjakan. Di UAS juga sama. WAS itu nanti ada proyeknya juga mungkin ya sesuaiin dengan tema ataupun mungkin dengan uh, di tiap pertemuannya ya nantinya pastinya proyeknya juga akan berbeda di UAS. Tapi tenang aja teman-teman kalau kita udah bahas UTS, UAS, proyek pasti kan pusing banget ya. Lu udah belum apa-apa udah bahas tentang tugas praktek pasti pusing banget tuh. Tapi nggak apa-apa, uh, tenang aja mungkin nggak terlalu sulit teman-teman, nggak -teman. terlalu sulit tenang aja. Jadi nggak uh, mempersulit kalian juga karena ini kelas karyawan, Bapak juga pasti uh, melihat juga dari sisi ke, yang dilihat lebih lebih apa ke, ke arah proyeknya ya, Proyeknya itu juga akan dibuat disesuaikan dengan uh, waktu kalian juga, gitu. Jadi makanya dibikin agak sedikit lam awal-awal uh, gitu ya, supaya mungkin kalau dikasih waktu dua minggu langsung bikin website kan bingung juga gitu ya, dua minggu gitu kan, waduh, waktunya singkat sekali gitu kan misalnya. Nah itu bentuknya kayak gini ya. Jadi untuk kontrak perkuliahan sih kayak gitu. Teman-teman kalau ada izin boleh nanti disampaikan. Ataupun mungkin kalau memang uh, ada keperluan dan lain sebagainya juga boleh disampaikan. Pokoknya berkaitan dengan izin dikonfirmasi aja teman-teman. Supaya mungkin nanti diabsenkan. Dia pada kosong banget kan itu kan juga ngaruh juga nanti ke presensi. Uh, kurang lebih untuk tugas praktek tugas praktek atau mungkin tugas dan uas kurang lebih gambaran seperti itu bapak sih berharap ya berkaca dari apa ya semester lalu juga mungkin beberapa semester lalu juga mungkin bapak coba izin stop sel berkaca dari semester lalu juga teman-teman kebanyakan itu untuk kelas karyawan khususnya karena bapak ngajarnya cuma di kelas karyawan kebanyakan itu mahasiswa lebih banyak itu ngumpulin project ataupun mungkin project untuk di UAS, UTS, Tugas, atau mungkin praktek itu di akhir ataupun bahkan setelah deadline untuk pengumpulan nilai itu masih belum dikumpulkan juga nah otomatis teman-teman kalau udah lewat seperti itu Bapak juga nggak bisa kasih eh, apa ya kelonggaran ataupun mungkin kesempatan lagi ataupun ya kalau memang udah ada deadline nya teman-teman nanti coba lihat deadline-nya sampai kapan. Misalnya tanggal 9 nih deadline-nya gitu ya, 9 uh, apa, Maret misalnya. 9 Maret deadline, deadline untuk pengumpulan UTS atau UAS ataupun tugas atau proyek. Uh, kalau tugas proyek mungkin Bapak masih masih bisa terima mungkin ya. Kalau tugas proyek mungkin agak telat dikit, dua minggu dan lain sebagainya masih boleh gitu ya. Tapi kalau bisa sih tepat waktu tapi kalau untuk UTS dan UAS teman-teman kalau udah memang nilainya udah disubmit sama bapak ke uh, apa ke bagian uh, layanan akademik dari TTS ya berarti mungkin nggak bisa diubah lagi teman-teman karena kejadian kan di semester lalu juga uh, banyak mahasiswa yang oh, baru kumpul gitu ya apa oh, bisa nggak diminta minta tolong mungkin untuk diterima tugasnya bapak juga bingung nih bapak mau nolongin tapi nilai udah disubmit teman-teman nah itu coba diperhatikan lagi sama mungkin kita lebih 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 aware mungkin ke, ke peraturan yang ada mungkin di perkuliahan kita supaya mungkin nanti teman-teman juga dapat nilai maksimal bapak juga nggak terlalu nungguin uh, terlalu lama mungkin untuk tugasnya ya tugas atau mungkin mini projectnya dan lain sebagainya jadi coba coba dilihat lagi untuk deadline deadline ataupun batas waktu gitu ya mungkin dari sisi UTS, UAS maupun tugas dan juga praktek, karena kejadian kayak gitu sih teman-teman dari semester lalu ya. Takutnya kejadian juga mungkin di kelas kita nih, gitu ya. Nanti kalau uh, nilainya dapat C kan sayang juga, padahal masuk tiap hari nih misalnya. Tapi UAS-nya kumpulinnya uh, setelah mungkin bapak udah submit makan Itu karena bapak juga udah ditagi sama pihak layanan akademik, nah, udah di submit tapi baru dikasih sama kalian mungkin di dua hari berikutnya atau mungkin di seminggu berikutnya itu kan sayang banget dapatnya C dia masuk terus tugas juga ngerjain tapi di UAS pengumpulannya telat gitu ya nah itu kan sayang di nilainya itu sayang kalau dapat C kan sayang banget seharusnya bisa dapat A tapi karena UAS nya itu nggak mengerjakan 30 poin kan lumayan gitu ya nah itu kan juga dikurangi dengan nilai UTS yang mungkin nggak full gitu ya jadinya bisa dapat C, nah itu sayang banget. Oke, jadi uh, tolong mungkin dipahami juga ya teman-teman uh, kontrak perkuliahan kita. Nah, sama satu lagi ini ada peraturan juga, Jadi dari pihak uh, ITTS mewajibkan kita untuk masuk uh, sekitar tujuh pertemuan dari 14 pertemuan. Nanti bapak coba atur waktunya, mungkin di Next pertemuan atau mungkin di minggu depan, uh, kalau memang sempat, bapak juga sempat waktunya, nanti bapak coba kabarin juga. Kita masih ada grup nggak ya? Kayaknya masih ada ya yang di. Bapak di... Oh, masih ada grupnya nggak ya? Coba ya bapak coba lihat di ada nanti kita chat di sana aja deh. Kita komunikasi di sana bahwa untuk jadwalnya itu uh, dari tujuh pertemuan selama satu semester itu mau kapan aja, gitu ya? Mau kapan aja di pertemuan berapa? nanti kan kita sesuaikan juga dengan jadwal uh, kita gitu ya nanti uh, kita kita mungkin kabarkan atau mungkin bapak coba kabarkan di di ini ya di uh, grup teman-teman kalau memang masih ada grupnya nanti kita uh, kabarkan kalau nggak ada coba dibuat ya sama teman-teman mungkin sama ketua kelasnya mungkin boleh dibuat uh, itu kemudian uh, tujuh pertemuan ya teman-teman tujuh pertemuan itu onsite jadi nanti kita atur waktunya untuk di tujuh pertemuan itu kapan saja mungkin di, di next pertemuan di pertemuan kedua misalnya kita masuk ke kampus bagi yang sempat aja kalau yang nggak sempat berarti nanti tetap hybrid kalau dari peraturan uh, kampus sih kayak gitu ya kurang lebihnya peraturan kampus kurang lebih seperti itu kalau memang nggak uh, nggak sempat itu dijadikan uh, hybrid maksudnya kalau apa sempat dimasuk ke onsite ke kampus kemudian ada yang nggak bisa datang ke kampus nanti tetap diadakan online-nya juga. Jadi boleh datang, ya. kemudian boleh juga kalau ya, sempat mungkin secara hybrid. Oke, okay. itu itu dari sisi ininya ya, dari sisi kalian untuk uh, rules-nya, kemudian untuk tadi uh, onsite-nya ya, onsite-nya sekitar tujuh pertemuan, Kemudian untuk tugas dan proyek UTS UAS tadi kita bahas sedikit. itu yang yang mungkin harus teman-teman coba pahami. Selanjutnya, paling kalau dari Bapak, ya, mungkin dari teman-teman dulu dia ada pertanyaan nggak ya? Sambil Bapak mungkin coba lihat dulu nih. Dari teman-teman mungkin yang Mau ditanyakan? Boleh, gak ada aman. Berarti ya, oke. Kalau aman, enggak. oke. Kalau aman, teman-teman, kita lanjutkan lagi. Jadi, untuk, untuk bentuknya seperti itu, teman-teman, untuk bentuk dari perkuliahan kita. Dan, Bapak sih, sebisa mungkin, teman-teman, untuk untuk teman-teman, seenggaknya itu bisa mencoba lah, ya. Mencoba dalam arti itu, mencoba itu. Me, setiap pertemuan itu kan pasti ada prakteknya, gitu ya, di pelajaran, atau mungkin di mata kuliah kita. Itu pasti ada prakteknya, jadi teman-teman sih bisa mungkin harus wajib banget untuk mencoba apa yang kita mungkin udah coba di pertemuan kali ini supaya mungkin nanti nggak lupa juga sih gitu minimal ya seminggu kalau kita udah ketemu di hari hari ini ada pas selasa di hari rabu atau kamisnya dicoba gitu ya dua kali dalam seminggu kemudian dicoba lagi nanti mungkin kapan gitu ya kalau ada waktu kesempatan iseng-iseng cobain lagi gitu. Jadi, kalau sering nyoba, pasti terbiasa untuk menggunakan dari sisi bahasa pemrogramannya. Gitu ya. Oke, okay. hmm. itu teman-teman yang Bapak coba mungkin sampaikan, kalau memang tidak ada pertanyaan dari Bapak sih, cukup kemudian kita masuk ke materi kita nih, teman-teman. Ini pengenalan dasar aja ya, pengenalan dasar, dan juga teman-teman juga harus tahu dulu mungkin kalau di uh, web apa aja sih yang harus kita ketahui teman-teman? Nah kita coba lihat barang-barang. Bapak izin share screen sebentar ya. Tapi bapak mau tanya dulu deh sebelum kita masuk ke sini, teman-teman. Kira-kira kalau onsite ada berapa mahasiswa yang akan datang? Karena bapak kemarin itu onsite, semester lalu ya. Selalu-selalu itu onsite itu cuma dua mahasiswa yang ada satu uh, yang lain itu kayaknya karena di luar daerah sih ya di luar daerah jadi ya sedikit banget dua mahasiswa gitu dari berapa mahasiswa ya 19 atau 20 ya apa 19 atau 20 ya kemarin itu kurang lebih sih kayak gitu Oh kalau dari kalian, teman-teman. Oh, saya pernah onset cuti setengah hari. Oke. Okay. asal Mas Ajam pernah pernah onset berarti ya. Nanti dilihat aja ya, teman-teman. Nanti kalau kita onset ada berapa mahasiswa yang memang bisa hadir. Takutnya memang cuma dua ataupun satu bahkan gitu ya. Takutnya. Uh, yang nggak jadi masalah, kalau dari bapak sih nggak jadi masalah, cuma kayaknya kalau memang terlalu sedikit ya jadinya kurang efektif juga sih sebenarnya karena bentuknya yang kita inginkan kan kalau onsite itu bisa tetap muka langsung bisa tanya langsung gitu ya tanya langsung praktek langsung gitu ya lebih enak nah bapak izin share screen dulu nih nanti dilihat aja ya nanti kalau pas onsite berapa mahasiswa yang mungkin bisa hadir nanti di list atau mungkin pas kita mau onset nanti di list aja mungkin berapa mahasiswa yang bisa hadir. Oke, okay, kita lanjutkan teman-teman. Nah, untuk di pertemuan pertama sih yang kita mau coba bahas tentang web programming. Jadi lebih pertemuan pertama awal itu kita mau bahas tentang lebih ke arah webnya sih teman-teman web uh, web itu mungkin kan pasti ada beberapa jenis ya yang kita tahu dari website yang biasa kita sering kunjungi, tentunya kan pasti ada beberapa jenis website yang uh, apa uh, cukup cukup uh, menarik, ada juga yang mungkin websitenya kok uh, jarang diupdate ya gitu ya misalnya, atau websitenya ini hmm, banyak banyak kontennya nih, ya kita bisa komunikasi di sana. Nah itu sebenarnya masuk juga ke ke dalam mungkin website yang biasa kita temui sehari-hari, teman-teman. Nah kita coba lihat ya kita coba next. Nah, ini ini materi kita. Nanti kita coba bahas mungkin apa aja, mungkin dari pengertian dari website, mungkin ada juga bahasa pemrograman web, aplikasinya apa aja, kemudian unsur HTML, struktur dasarnya, dan terakhir itu pemformatan uh, paragraf dan juga teks. Nah, kita bahas yang pertama dulu nih, teman-teman tentang pengertian dari website. Kita coba lihat. Nah, website itu apa sih gitu ya? kalau biasa teman-teman mungkin mengunjungi internet pasti nggak nggak apa nggak mungkin nggak mengunjungi dari website ketika teman-teman searching di Google itu udah otomatis akan dibawa ke website yang akan diarahkan sesuai dengan keyword kalian nah biasanya ketika kalian ketikin ini misalnya uh, uh, kampus daerah Tangerang Selatan di enter nah ketika di enter pasti kan keluar tuh beberapa E, halaman website atau mungkin beberapa situs website yang memang nantinya itu teman-teman akan kunjungi itu dan biasanya kita klik itu pasti yang nomor satu gitu ya yang pasti yang nomor satu itu yang kita klik. Nah ketika kita klik ya otomatis kita akan dibawa ke halaman dari website tersebut dan di website tersebut itu tergantung dari websitenya dia itu mau nyajikan apa aja. Biasanya kalau di website itu ada cukup banyak nih teman-teman yang disajikan. Misalnya mungkin ada teks di sana, ada gambar juga termasuk. Biasanya mungkin ada sedikit uh, kayak video, misalnya contohnya ya ada juga mungkin kayak ya mungkin ada link download misalnya ya itu juga mungkin masuk juga ke sana. Intinya di dalam situs website yang teman-teman kunjungi, konten yang ada di dalam website itu tergantung dari pembuatnya. Jadi misalnya ya website antara kampus ITTS sama kampus UBM, ya jelas pasti beda gitu ya pasti mereka punya punya kontennya masing-masing gitu ketika mereka itu menggunakan dari atau mungkin membuat dari suatu website tersebut jadi balik lagi kalau kita mungkin coba lihat ya website ya berarti halaman kumpulan halaman yang memang isinya itu dari informasi ataupun mungkin ya data data-data yang memang nantinya di ditampilkan dalam bentuk halaman di internet gitu ya bentuknya bisa macam-macam tergantung dari pembuatnya nah, kita coba next lagi nah ini kita harus pahami dulu nih teman-teman kalau di website itu kita mungkin ada tiga macam ya kalau kita lihat itu biasanya kalau kita lihat website ini maksudnya ke website mana ya gitu ya kita pasti nggak tahu nih website itu masuknya kemana websitenya ini kategorinya website jenis apa ya kalau kita mungkin lihat secara langsung ataupun kita coba browsing kemudian kita coba lihat-lihat uh, kontennya nah ini sebenarnya masih, website nya masuk kemana Nah, di website itu ada tiga teman-teman. Ada website statis, dinamis, dan juga interaktif. Nah, kalau kita coba lihat satu-satu, nah, kita coba lihat yang statis dulu deh. Kalau statis, teman-teman, kalau biasa teman-teman lihat website kayak apa ya? Contohnya ya, website ini deh, website pribadi ya. Website pribadi itu berarti website personal page, ataupun mungkin ya, website pribadi atau sebutannya apa ya biasanya mungkin websitenya itu isinya itu portfolio biasanya nah itu isinya itu biasanya kontennya itu nggak terlalu banyak dan biasanya nggak terlalu update gitu ya nah itu sebenarnya masuk juga ke website statis teman-teman nah ini masuknya ke sini dan website statis ini juga biasanya lebih banyak memang ke kategori misalnya kayak personal page Kemudian, misalnya, company profile, ya, company profile perusahaan itu juga biasanya mungkin jarang juga diupdate. Tapi, ada juga beberapa perusahaan yang memang websitenya itu updated juga, gitu ya, updated mungkin berkaitan dengan berita dan lain sebagainya mengenai perusahaan tersebut. Tapi, ada juga yang company profile, ya udah asal nampilin sejarah, visi, misi, struktur organisasi selesai, gitu ya. Nah, itu kan juga masuknya juga ke dalam uh, website statis. Nah, website statis ini. Uh, Website itu bisa dikategorikan sebagai website statis karena memang bentuknya itu memang nggak terlalu update, teman-teman. Jadi, websitenya yang uh, dibuat itu dibuat di awal, udah langsung diupload misalnya, atau mungkin langsung di diterbitkan, uh, atau mungkin di-online-kan. Selebihnya, ya, mungkin kalau ada update uh, lagi, itu baru diupdate. Nah, ini masuknya ke dalam website statis sebenarnya, sedangkan berbeda terbalik dengan uh, mungkin ini contohnya nih, teman-teman. Ini bapak coba ambil satu situs gitu ya, sedangkan berbalik, terbalik mungkin dengan mungkin website dinamis teman-teman. Kalau dinamis itu, kalau kita lihat memang websitenya itu isinya selalu diperbarui, dan biasanya ya diperbarui itu cukup banyak, misalnya dari sisi kontennya, misalnya dari sisi, misalnya, Oh dia selalu update, mungkin masalah gambar gitu ya, gambar itu selalu di-update sama mereka. Atau mungkin dia di, di apa di website-nya itu selalu ditampilkan informasi terbaru, misalnya. Nah, ini sebenarnya masuknya ke website dinamis. Uh, contohnya apa ya? Misalnya situs berita deh, teman-teman. Misalnya Detik.com yang biasa mungkin sering baca Detik.com. Itu pasti uh, pernah melihat, mungkin dari sisi beritanya itu selalu berubah-berubah di setiap menitnya, atau mungkin bahkan setiap detiknya. Gitu ya, kalau kita lihat kita refresh lagi beritanya berubah tuh ada berita lagi apa lagi misalnya oh lagi ada berita misalnya terakhir bapak baca itu yang uh, ini di dekat pasmod, Pasar Modern itu lagi ada kebakaran tuh di Gading Serpong gitu ya nah itu langsung diupdate tuh sama sama detik.com uh, ada mungkin di, di di situs mereka gitu ya nah itu sebenarnya masuk juga ke website dinamis teman-teman jadi yang selalu update dan selalu mungkin dilakukan uh, perbaruan mungkin secara ya tadi kalau di sini bahasanya itu berkala gitu ya oleh si admin websitenya atau mungkin si pengelola websitenya ya itu sebenarnya masuk ke dalam website dinamis gitu jadi ini lebih banyak ke arah sana, nah ini contohnya mungkin ada tempo.com, detik.com uh, kebanyakan memang situs-situs uh, berita sih teman-teman situs berita itu paling banyak nah satu lagi ada website interaktif kalau interaktif teman-teman contohnya itu yang biasanya itu memang uh, masuk ke kategori ke ke dalam mungkin ya website dinamis coba memang kalau di sini memang lebih banyak uh, penggunanya itu yang memang lebih aktif artinya di website tersebut berarti ada uh, menu untuk uh, sign up atau dalam arti mungkin harus daftar ke website tersebut dan pengguna yang aktifnya itu adalah si usernya Teman-teman, atau mungkin user dalam menggunakan dari website itu yang paling up to date, gitu. jadi gak, gak si adminnya? Adminnya itu hanya menyediakan dari uh, halamannya, atau mungkin sarana dia mungkin untuk bisa uh, apa explore untuk di usernya itu di sana. Nah, itu hanya adminnya yang mungkin bisa uh, membukanya, kemudian untuk si aktif di sana contohnya itu apa ya? Hmm, ya mungkin media sosial. Ya media sosial ya. Kita bisa lihat juga media sosial itu banyak sekali mungkin pengunjungnya atau mungkin usernya ya. Mungkin kayak Facebook, Instagram gitu ya. Itu salah satu contoh contoh-contoh situs yang hmm, mungkin bentuknya itu lebih aktifnya itu ya si penggunanya sih dibandingkan dengan si admin atau mungkin si pengelola dari websitenya nya pengelola website mungkin hanya menyediakan kayak fitur tambahan, fitur baru gitu ya, Nah, itu ditambahkan oleh mereka. Nah, itu bentuk dari website interaktif sih teman-teman. Kalau kita lihat di sini. Nah kita masuk ke poin kedua ini, tapi kita nggak bahas semuanya ya, teman-teman ini hanya sekilas-sekilas saja. -sekilas nah ini di poin kedua itu kita belajar tentang bahasa pemrograman web. Kalau untuk bahasa pemrograman web, kalau tadi kita sekilas melihat RPS kita itu kan ada cukup banyak ya dari mulai javascript, php tadi kan ya. Ada mungkin kita bahas sedikit tentang database gitu ya. Ada css juga di sana, ada html juga. Nah, sebenarnya ada berapa banyak sih bahasa pemrograman web yang teman-teman seharusnya wajib banget mungkin untuk dikuasai gitu ya. Atau mungkin teman-teman mau belajar di awal apa aja yang harus dipelajari mungkin untuk bisa buat suatu website. Nah untuk buat suatu website sebenarnya simpelnya teman-teman harus mempelajari dari struktur dasar uh, pembuatan dari website. Struktur web itu bentuknya kayak gimana sih? Pertanyaannya kan pasti kayak gitu ya. Struktur web itu bentuknya disusun dari apa dulu? Nah otomatis kalau kita lihat dari lima ini yang paling banyak uh, digunakan ataupun yang paling sering mungkin digunakan untuk struktur web adalah HTML dulu. Jadi poin utama dari mungkin teman-teman harus bisa dan juga harus uh, familiar adalah mungkin teman-teman harus belajar HTML-nya dulu. Kalau HTML-nya sudah bisa, sudah paham, sudah mengerti, baru teman-teman boleh lanjut lagi mungkin ke uh, bahasa pemrograman atau mungkin pemrograman uh, di sini mungkin sebutannya bahasa pemrograman bahasa utama uh, masuk lagi mungkin ke bahasa utama yang lainnya gitu ya. Di lima bahasa ini mungkin yang paling uh, ya sering digunakan. Atau mungkin yang paling banyak digunakan ya khususnya. Nanti yang teman-teman coba lihat lagi. Tapi poin utamanya sih ada di HTML dulu. Kedua mungkin kalau dari bapak dari lima ini sih mungkin bisa masuk ke CSS. Karena HTML ini sama CSS ini udah ibaratnya itu kayak apa sendok dan garpu gitu ya teman-teman wajib ada gitu ya kalau kita makan. Nanti jadi HTML CSS ini. Jadi satu kesatuan. Ketika kita mau buat struktur web atau layout web itu wajib ada. Kemudian sisanya yang lain kayak PHP, JavaScript, SQL itu hanya penambahan aja sih, teman-teman. Ketika nanti teman-teman mau bikin websitenya basisnya PHP secara full, tetap mungkin di situ ada HTML yang wajib dibuat. Nah, jadi coba diperhatikan lagi uh, untuk mungkin untuk bahasa pemrograman web yang teman-teman mungkin nanti harus pelajari. Tapi kalau dari Bapak sih saran HTML dulu, coba pelajari, kemudian masuk lagi ke CSS, dan berikutnya mungkin nanti bisa ke PHP, ke JavaScript, gitu ya, atau SQL. Itu juga boleh. Kita coba next. Nah ini ini kita hanya sekilas saja ya. Mungkin Bapak nggak terlalu jabarin terlalu banyak. Ini HTML, teman-teman. Jadi HTML itu kalau sebutannya apa ya, kalau HTML itu, kalau dari bawah sendiri sih biasanya untuk struktur uh, halaman web. Jadi, kalau kalian mungkin coba buka website nih, website apa aja ya, mungkin kalau yang lagi browsing, buka aja website apa aja di laptop kalian, kemudian klik kanan, kemudian dipilih inspect. Pasti pilih inspect, pasti itu kan di situ kelihatan struktur dari halaman uh, utama yang kalian lagi lihat, gitu ya. Nah, di situ nanti kelihatan mungkin uh, apa saja tag HTML yang dipakai. Jadi ya bisa dilihat oh ternyata bikin dari website yang bentuknya kayak gini itu uh, ketika kita inspect oh bentuknya HTML-nya, kodingannya itu kayak gini gitu ya. Nah, itu juga boleh tampil teman-teman coba lihat eh uh, kodingan-kodingan atau mungkin struktur dari halaman web itu bentuknya memakai apa aja fungsinya. Nah, di situ bisa kelihatan teman-teman. Nah, tapi HTML ini bisa dikatakan sebagai ya bahasa pemrograman atau mungkin bahasa utama dalam pembuatan dari struktur layout uh, halaman dari web. CSS, ya ini salah satu fungsi tambahan. Biasanya untuk mungkin ya layoutnya itu bisa lebih menarik, halaman itu lebih menarik. Ini masuknya ke CSS, teman-teman. JavaScript ini penambahan saja. Mungkin kalau ini uh, biasanya mungkin digunakan untuk salah satu untuk bahasa uh, apa uh, utama yang memang bisa dipakai juga di dalam uh, pembuatan web gitu ya dan dia biasanya mungkin basisnya .js ya yang kita lihat kemudian ada juga PHP PHP ini lebih banyak memang hubungannya dengan database teman-teman jadi penghubungnya itu kita mungkin menggunakan PHP biasanya dan di PHP ini juga pasti strukturnya itu berbeda dengan di uh, HTML teman-teman jadi harus ada tag-tag atau mungkin sintak-sintak yang dipakai dan biasanya ekstensinya PHP ya. SQL SQL ini bahasa mau uh, bisa dibilang bahasa atau mungkin query bahasa utama yang basisnya query uh, ini juga biasanya digunakan untuk database gitu ya dan biasanya SQL ini juga biasanya ngatur antara uh, satu data yang dibuat kemudian dihubungkan nantinya mungkin ke aplikasi yang dipakai gitu ya. Dan dia juga mungkin sebagai tempat penyimpanan juga dari data. Itu juga mungkin masuknya ke SQL. Nah, untuk selanjutnya ada juga aplikasi pengembangan dari web. Nah, untuk aplikasinya sebenarnya untuk pengembangan dari web itu ada beberapa uh, aplikasi yang bisa teman-teman pakai sih. Termasuk ya salah satunya itu text editor yang digunakan untuk mengedit, menulis, mendelet, dan mungkin masih banyak lainnya yang digunakan nantinya untuk teman-teman bisa ngoding di sana, jadi HTML itu perlu sekali untuk teks editornya hampir sama dengan bahasa pemrograman lain ya, karena kalau nggak ada uh, aplikasinya teman-teman juga nggak kesulitan nanti untuk bikin pembuatannya dan cari yang memang user friendly, ingat ya teks editornya cari yang memang benar-benar user friendly, dalam arti ya berarti uh, aplikasinya itu teman-teman uh, boleh gunakan apa, apa aja misalnya kayak sublime uh, visual studio, nah, kalau bapak nanti menggunainya itu visual teman, teman karena kita nanti ada hubungannya sama bootstrap, jadi mungkin lebih baik mungkin menggunakan visual studio kemudian uh, apalagi lagi, uh, Adobe Dreamweaver itu sebenarnya juga termasuk ke text editor yang basisnya mungkin untuk buat website, pokoknya cari uh, text editor yang memang uh, user friendly, gitu ya itu masih ada cukup banyak notepad, plus plus itu juga masuk bracket, Kalau bracket itu udah juga masuk juga ke text editor. Jadi cari-cari saja sama teman-teman untuk text editornya ya. Kalau bapak sih rekomendasi Visual Studio, ada ya. Web browser sebenarnya ini hanya untuk menampilkan aja atau mungkin ngetes dari hasil programnya nanti di tesnya itu kita lewat web browser. Karena web browser ini nantinya kan yang akan menampilkan uh, file lokal kita ya. Karena kan belum ya di-online-kan. Jadi lokal basisnya. Jadi nanti ditampilkan di dalam web browser yang kita pakai. Kalau ditanya Pak uh, lebih banyak uh, lebih bukan lebih banyak, lebih uh, banyak yang uh, lebih lebih mungkin yang gunainya lebih bagus yang mana gitu ya. Sebenarnya semuanya sama sih, mulai dari Microsoft Edge atau mungkin ya kalau sekarang kan masih Microsoft Edge ya. Mozilla, um, hmm. kemudian ada Google Chrome. Teman-teman boleh gunakan salah satunya. Kalau Bapak sih rekomendasi pakai Google Chrome. Karena tampilannya mungkin lebih apa ya? Kalau bahasanya lebih bagus lah ya. Bukan lebih bagus ya. Apa sebutan itu di struktur web yang kita buat itu nanti di, ditampilkan di dalam Google Chrome itu lebih lebih support aja sih dibandingkan mungkin kalau pakai Microsoft Edge atau uh, Mozilla gitu ya. Tapi nggak bukan berarti Oh, nggak boleh pakai ya, teman-teman. Boleh pakai kok. tenang aja. Boleh pakai. Uh, oh, karena Mas Azam edge kebanyakan hal yang nggak butuhkan Pak. Jadi lebih berat. Iya sih, betul-betul Mas Azam. Nah, kita coba next lagi ya. Jadi boleh pakai apa aja ya kalau di sini. Nah, kalau web server. Sebenarnya kalau web server ini, teman-teman yang harus kita pahami juga. Uh, kita perlu satu satu uh, ini ya teman-teman satu server yang digunakan secara lokal biasanya untuk website nggak jauh-jauh sih kita nanti mungkin memakainya itu pasti exam teman-teman karena dia udah support cukup banyak mungkin kalau di website termasuk mungkin nanti ada juga bahasa pemrograman php yang kita pakai ini lebih banyak mungkin nantinya ya mungkin untuk website kalian kita memakai exam selain exam sebenarnya ada juga masih cukup banyak ada app server ya itu juga masuk atau mungkin yang lainnya juga beberapa uh, web server yang bisa teman-teman juga pakai gitu ya untuk di website gunanya buat apa sih kalau web server biasanya ya kita mungkin bikin kayak semacam server lokal yang nantinya uh, di sana mungkin isinya itu bisa berupa mungkin paling umumnya ya database itu juga bisa di uh, apa diakses di sana dipanggil di update di delete mungkin kayak konsep fruit ya. Tadi yang kita coba tunjukkan mungkin di RPS-nya itu ada CRUD. Nah, itu kan termasuknya mungkin mainnya juga di web server, teman-teman. Nah ini salah satunya ya. Mohon kalau kita lihat kita coba next lagi. Nah, kalau unsur HTML kita coba lihat. Kalau HTML, teman-teman, di sini kan pasti HTML ini ada ada uh, atribut atribut ada beberapa uh, unsur yang memang nantinya akan terlibat di dalam HTML. Tapi teman-teman nggak -teman usah pusingkan ya di HTML ini nggak ter, apa gak terlalu gimana ya mungkinlah harus sering nyoba sih yang jelas. Tapi kalau untuk untuk uh, mengenal dari lebih dalam mungkin mengenai HTML teman-teman harus pahami ada tiga macam nih yang menjadi struktur utama dalam HTML. Mulai dari tag, atribut dan juga element. Kalau tag teman-teman nanti bisa lihat mungkin kalau tag ini biasanya ada simbol khusus biasanya kalau kita lihat di sini dia juga uh, biasanya di uh, berupa mungkin ada dua karakter bentuknya itu kayak kurang dari lebih dari gitu ya dia juga di uh, suatu teks ya Jadi mungkin sesuai dengan nama itu tag contohnya misalnya kayak uh, tanda siku kemudian html tutup sikunya gitu ya nah ini juga termasuk ke dalam tag dengan nama html nah Tag-nya itu ada di bagian tengah sini ya. Ini tag-nya. Tag-nya itu tiap uh, HTML itu berbeda-beda teman-teman. Jadi misalnya mungkin kalau paragraf pakainya P gitu ya. Kemudian buka buka kurung siku P kemudian kurung sikunya ditutup. Nah, itu yang dimaksud dengan tag. Kemudian uh, tag itu identik juga sama penutupnya teman-teman. Kalau Anda pembuka di sini harus ada penutup Ingat ya kalau ada pembuka di sini harus ada penutup jadi misalnya mungkin memakai HTML tag-nya, ya berarti harus ditutup dengan slash HTML itu wajib banget hampir sama kayak di bahasa pemrograman kalau nggak ada uh, penutup gitu ya misalnya kayak belajar bahasa uh, Java nggak ditutup mungkin sama titik koma ya udah error programnya gitu ya nah, itu contohnya kemudian elemennya teman-teman kalau elemennya itu lebih kara mungkin ya tadi mungkin sepasang tag ya mungkin antara tag pembuka penutup kemudian di tengah-tengahnya itu tengah-tengah dari tag pembuka dan juga penutup itu biasanya nanti ada elemennya elemen ini lebih banyak memang ke arah apa aja yang teman-teman mau tampilkan di dalam halaman website kalian misalnya contoh di sini ada p gitu ya kemudian ada penutupnya slash p ini kan tag kita ya di tengah-tengahnya baru mungkin isinya apa Nah, ini sebenarnya masuknya ke dalam elemen. Misalnya aku senang belajar html, misalnya. Nah, ini masuknya ke sini. Kemudian uh, atribut teman-teman, kalau atribut ini ya mungkin salah satu kalau di sini sebutan itu property yang mungkin mengatur dari bagaimana elemen dari suatu tag akan ditampilkan. Kemudian atribut ini juga ditulis dalam bentuk simbol tag, gitu ya. Setelah mungkin nama tag itu dipisah oleh spasi dan biasanya untuk Uh, atribut ini juga pasti ada nilainya gitu ya ada juga yang mungkin nggak memiliki dari nilai kalau dia punya nilai biasanya ditanda ketikan teman-teman dan identik dengan tanda sama dengan gitu jadi atribut itu lebih keras sana. nah kemudian kalau dari sisi karakteristiknya mungkin kalau dari atribut ini biasanya identik banget mungkin kayak uh, ada satu tag yang dipakai kemudian baru isinya apa dan memang mungkin berbeda-beda dari setiap tag yang dipakai gitu ya. Jadi atribut ini juga pasti berhubungan dengan tag, teman-teman. Jadi berhubungan sekali dengan tag. Nah, ini contohnya nih. Ada nama tag, kemudian atributnya sama dengan nilainya apa. Atau misalnya ada P, line, kemudian center, gitu ya. Nah, ini juga termasuk mungkin ke contoh bentuk umumnya seperti ini. Nah, ini terakhir teman-teman, jadi kita nggak bahas sampai ke bawah belakang ya. Struktur dasar HTML. Nanti habis ini kita cobain prakteknya. Masih ada satu jam lagi. Struktur dasar HTML. Kalau kita lihat struktur dasar HTML itu yang teman-teman wajib sekali di luar kepala. Kalau menurut uh, bapak pribadi, teman-teman uh, nanti coba pahami lebih dalam lagi mungkin dari struktur dasar HTML karena di struktur dasar HTML ini nantinya. Uh, Kode awal, atau mungkin coding awal, yang teman-teman harus buat, dan biasanya di uh, struktur dasar HTML ini, yang benar-benar wajib sekali untuk dikuasai oleh teman-teman. Contoh kayak gini, di sini ada struktur dasar HTML, kalau teman-teman lihat, mulai dari HTML, head, kemudian ada juga title, dan juga body. Nah, kalau kita lihat, teman-teman, di sini tag HTML ya kalau kita lihat di awal itu selalu ada penutupnya slash html kemudian yang kedua ada head head ini biasanya buat menyimpan mungkin dari sisi informasi tentang dokumen html-nya dan ini biasanya wajib sekali dipakai juga di tengah-tengah head biasanya ada title title itu buat kalau teman-teman biasanya mengunjungi dari website itu biasanya tampil di paling atas di tab-nya judul halamannya itu apa bisa dikasih logo, bisanya bentuknya ya. Misalnya kayak kita ngunjungin Facebook. Biasanya title dari Facebook itu pasti ber-Facebook tulisannya. Di title paling atasnya. Nah, itu biasanya nanti masuknya ke sini. Kemudian di body, itu adalah isinya, teman-teman. Ya, di tengah-tengah dari body dan juga slash body, itu adalah isinya. Isi dari halaman website yang teman-teman mau tampilkan. Jadi kalau mau ngisi misalnya ah mau nampilin link gitu ya. Ya berarti nanti kalau mau nampilin link download, ya berarti taruh di body sama kalian. Boleh nggak sih Pak taruhnya di luar dari body? Ya sebenarnya boleh boleh sah-sah aja selama nggak error ya. Teman-teman, karena kan banyak juga yang memang nggak ditaruh di dalam body. Artinya mungkin di luar dari body, itu juga boleh. Tapi lebih baik untuk di awal, memang untuk di pelajaran awal, teman-teman taruh -teman semua isi dari website itu di dalam body. Kenapa kita harus pakai penutup ya? di sini? Ada slashnya karena memang kalau nggak ditutup, teman-teman pasti akan dia itu akan ngebaca ke eh, yang di bagian bawahnya. Konsepnya hampir sama kayak di ini, teman-teman, di bahasa pemrograman visual yang kemarin kita pelajari. Konsepnya dari atas ke bawah, yang dia mungkin baca itu dari atas ke bawah. Gitu, apa dulu yang mungkin dia akan tampilkan itu dari atas ke bawah. Jadi, perlu sekali untuk mungkin ya menutupnya ya dari setiap teksnya gitu. Nah hmm, itu nah, kemudian kita nah ini kayaknya udah masuk ke kodingannya nih. Ini pemrosesan paragraf dan juga teks. Kayaknya kita skip aja deh, teman-teman kita cobain langsung ke apa aja yang dibutuhkan ya. Mungkin kalau untuk prakteknya nih. Tadi teorinya mungkin cukup sampai di sini saja deh. Kita coba stop share dulu. Teman-teman, apa aja, aja sih yang diperlukan oleh teman-teman untuk eh, mata kuliah ini? Atau mungkin mata kuliah kita? Untuk sementara sih teman-teman hanya butuh text editor aja. Text editor ini boleh dipakai, tadi mungkin salah satu contohnya itu Sublime itu juga boleh, Notepad++ itu juga boleh. Kemudian mungkin kalau dari rekomendasi dari Bapak sih Visual Studio, teman-teman juga boleh pakai itu. Jadi intinya sih pakai text editor yang memang uh, support di komputer kalian itu juga boleh. Nah, nanti boleh disesuaikan aja. Cuma nanti kalau ada kebutuhan, misalnya uh, kita harus mungkin memakai bahasa pemrograman A dan B, sebisa mungkin cari uh, aplikasi yang memang bisa mungkin support juga ke sana sih, teman-teman. Kalau dari bapak sih rekomendasi pakai visual studio. Dia bentuknya itu kayak gini, teman-teman. Bentar ya. Apa coba lihat dulu? Nah, ini, nah, ini ya. Bapak coba izin share screen. Nah, ini tampilan dari Visual Studio, teman-teman. Jadi, ini bapak udah buka sih, ya. Jadi, tampilan awal sih bentuknya nantinya, kurang lebihnya seperti ini. Tapi ketika teman-teman nanti mau uh, download Visual Studio ini, nanti boleh kunjungi aja websitenya. Teman-teman tinggal ke Visual Studio, ketikin aja di Google, kemudian di Enter. Nanti download yang paling terupdate, atau mungkin kalau yang terupdate jangan deh. Kalau bapak sih nggak rekomendasi yang terupdate. Download yang di bawahnya dari yang terupdate. Mungkin kalau yang terupdate takutnya mungkin ada masih ada bug gitu ya. Jadi download yang mungkin yang pasti pasti aja mungkin di bawah dari yang terupdate boleh teman-teman download. Nah kemudian uh, setelah mungkin udah di download, ini installnya cukup gampang, tinggal di next next saja kayak biasa. Kemudian uh, kenapa mungkin kita pakai Visual Studio atau mungkin bapak rekomendasi pakai Visual Studio? Karena Visual Studio ini cukup user friendly kalau menurut bapak pribadi karena support ke beberapa bahasa, misalnya kayak Python, kemudian PHP kemudian ada html jadi cukup support mungkin cukup banyak jadi lebih banyak uh, Bootstrap juga masuk ke sini uh, jadi mungkin cukup support dan uh, tampilannya juga uh, lumayan lah ya maksudnya itu bisa juga digunakan dan teman-teman nanti boleh pakai ini sih salah satu contohnya ah ya bisa sedia pak betul betul mas Eh uh, terus kemudian setelah kalian install, ini nggak langsung bisa dipakai untuk HTML-nya, ataupun mungkin ya bahasa pemrograman lain yang teman-teman mau pakai, misalnya kayak Python itu ya harus diinstal ekstensinya, atau mungkin kalau HTML ya harus diinstal ekstensinya. Nanti cari di sini ya, teman-teman. Di bagian sini ada ekstensi, Nanti kalian coba ketikkan aja di bagian sini, misalnya contoh kalau yang udah diinstal sama bapak itu ada kalau nggak salah ada dua deh yang wajib wajib sekali diinstal ya teman-teman. Jadi kalau diketikkan HTML jadi hmm. kadang-kadang suka error. Yang udah diinstal sama bapak sih ada dua ini sih, teman-teman nah ini ada Python Python ini uh, bapak ada ngajar Python soalnya jadi bapak install Python nah tapi untuk HTML teman-teman uh, yang wajib diinstall itu ada dua ini sih nanti coba diinstall dicari di search extension in marketplace jadi teman-teman nanti coba uh, install dua ini Ada juga uh, otomatis ketika ditutup, dia langsung muncul tag penutupnya. Gitu, jadi mungkin cara uh, install aja yang mungkin ya di sini ada nama itu HTML, preview uh, Ada tulisannya George Rivera. Ini boleh di-install di sama kalian di awal. Kemudian ada juga kode runner. Nah, kode runner ini kalau dari Bapak sih mungkin dia juga support ke beberapa bahasa. Uh, pemrograman gitu ya dan masuknya mungkin ada bahasa C, Java, PHP, uh, Python, Perl, Ruby dan mungkin masih banyak lainnya dan ini juga wajib sekali diinstal jadi nanti ketika di uh, program itu diketikan kemudian coba di run sama kalian itu juga mungkin bisa terdetek di bagian sini jadi hanya dua ini aja yang perlu sekali untuk teman-teman uh, install di extensionnya. Kemudian kalau udah diinstal, ya nah, nanti tinggal di-create sama kalian. Kalau create project itu tinggal di new file, atau mungkin new text file. Nanti kayak gini aja. Nanti tinggal di-select uh, language-nya, atau mungkin bahasanya apa yang mau dipakai sama teman-teman di sini. Kalau udah install Cutrunner itu seharusnya mungkin udah ke semua. Mulai dari bahasa C, dan mungkin bahasa-bahasa yang lainnya gitu ya. Di bagian sini. Oke? Okay? Nah, kalau udah nanti tinggal kita ngoding di bagian sini. Ini kalau udah tinggal dipilih aja misalnya uh, HTML. Nah, ini tinggal kita ngoding di bagian sini. Kalau mau di-save, ya tinggal CTRL S kayak biasa. Nanti tinggal di-save di bagian sini, teman-teman. Format HTML selalu .html. Teman-teman, jadi di sini di-save as-nya, pilih aja .html. Nanti otomatis kok, tinggal di-save. Ini untuk cara save-nya, ya. Nah, kita coba lihat ke sini, teman-teman. Yang kita harus pahami, uh, setelah mungkin kita udah pahami juga, ya. Jadi, yang uh, bapak coba rangkum sedikit, uh, install editornya. Kemudian, kalau editornya memang butuh extension, kayak Visual Studio Code, ini teman-teman boleh install dulu extension-nya. Jadi, uh, apa aja yang dibutuhkan boleh diinstal dulu, sama kalian untuk extension-nya. Oke. Okay. Nah, kalau sudah paham gitu ya, selanjutnya kita coba masuk ke ke ininya ya. Sekarang ke struktur dasar dari HTML. Struktur dasar dari HTML sebenarnya simpelnya kayak gini, teman-teman. Ini kan kita udah tulis HTML-nya ya. Kemudian biasanya dia ada head. Nah, di dalam head biasanya itu ada title. Oke, nah ini udah cukup di bagian headnya. Di bawah head, di sini dia ada body. Kayak gini. Nah, ini ini adalah isi dari website. Ini adalah judul website. Nah, kalau teman-teman lihat, kalau kurang kelihatan, nanti bapak coba zoom. Kelihatan lihat kalau kurang kelihatan ya, coba coba zoom sedikit ya. Nah, teman-teman bisa lihat ke sini deh. Jadi, struktur dasarnya itu sebenarnya simpelnya itu adalah teman-teman buat tag HTML-nya dulu, kemudian ditutup pakai slash HTML. Kemudian tag kedua tuh yang wajib dibuat adalah head. Kemudian ditutup dengan slash head. Di dalam slash head ada title atau judulnya. Kemudian baru di dalam uh, title ini boleh dikasih judul, Kemudian baru dibawa dari head, kita ada body. Dan juga slash body. Isi website kita ditaruh di mana? Di sini. Teman-teman, di bagian sini. Jadi website kalian nanti taruhnya di bagian sini. Selalu. Misalnya mau naruh tulisan apa di sini, atau image apa di sini, video apa di sini. Kita taruhnya semuanya di bagian sini. Jadi struktur dasarnya bentuknya seperti ini. Nanti sambil dicoba-coba sama teman-teman, entah itu mungkin kalau yang belum ada aplikasi uh, teks editornya boleh pakai yang online ketikin aja teks editor online HTML itu ada cukup banyak pakai aja itu dulu karena kan kita belum masuk ke yang lebih dalam supaya bisa ngikutin nah uh, kemudian kalau kita bicara tentang website ini identik sama tag-tag yang tadi kita udah pelajari tuh teman-teman. Tag yang umumnya ya, yang mungkin bapak coba ajarin sedikit ke teman-teman, karena cukup banyak, jadi kita nggak semuanya kita bahas. Tag umum yang paling biasanya sering digunakan, oke? Kita mulai. Jadi tag yang pertama itu yang paling sering digunakan adalah tag paragraf. Kenapa kok paragraf kan bisa diketikkan kayak biasa di sini, misalnya? Kan bisa juga ya, kayak gini ya? Nah, ini enggak 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 uh, bentuknya ya mungkin enggak terlalu rapi, teman-teman. Jadi kalau kalian bikin bentuknya kayak gini, enggak memakai dari P paragraf, dia itu enggak bentuk jadinya itu enggak bentuk uh, paragraf. Sesuai dengan namanya itu enggak bentuk paragraf. Yang ada mungkin jadi susunan kalimat yang memang panjang banget kalau ditulis terus-terusan, itu ada cukup panjang banget. Jadi lebih bagus memang kalau untuk di website untuk jadi satu kalimat yang memang tersusun Bapak sih rekomendasi mungkin memakai paragraf atau mungkin P. Nah, di P ini nanti bisa dituliskan. Misalnya ini adalah paragraf pertama saya misalnya. Nah, di sini nanti ketika di save, Bapak coba share ininya dia supaya enak. Ini kalau di klik kanan kemudian di show in browser, Nanti Bapak coba share screen dulu deh. Bentar. Bentar ya. Bapak coba share screen dulu sebentar ya. Bapak izin stop share ya. Supaya bisa ke share. Bisa muter-muternya enak. Bentar ya. Sebentar. Nah, Bapak izin share screen lagi. Mana tadi ya? Oke. Okay. Ini kita tutup dulu deh, biar enggak ini. Nah, ini. Oke. Okay. Nah, Bapak izin share screen. Oke. Okay. Oke. Nah, nah ini oke ini kan tadi kita kemudian ini hasilnya teman-teman oke nah perhatikan di sini sama teman-teman ini hasilnya jadi judul judulnya itu adanya di sini nih. di bagian title di bagian sini ini ada judul uh, website jadi title tadi yang kalian teman-teman ketikkan itu nanti munculnya di bagian tab di atas ini kemudian Ketika di uh, run via browser, nanti masuk ke Google Chrome. Tergantung apa yang teman-teman select. Nantinya mungkin untuk browsernya. Kemudian nanti dia tampil di bagian sini. Dan teman-teman bisa lihat di bagian atas ini. Ini adalah uh, tempat dia itu mungkin menyimpan dari uh, file si contoh.html ini. Jadi biasanya nanti tampilin adalah uh, folder-foldernya. Mulai dari awal sampai mungkin dia masuk ke filenya di bagian sini. Nah ini, eh, karena ini bentuknya lokal ya teman-teman. Dan ini adalah yang ditampilkan di dalam body. Ini adalah paragraf pertama saya. Ini kalau memakai paragraf. Di paragraf, eh, sebenarnya teman-teman juga bisa ini ya. Maksudnya bisa diatur-atur. Tadi kan kita udah belajar eh, ada tag, elemen, atribut. Nah, atribut, kalau contoh atribut itu contohnya kayak gini. Kalau kalian pakai align, nah kemudian diisikan di sini itu jadi center. Kemudian di save gitu ya. Misalnya p align gitu ya. p align sama dengan center. Kemudian nanti kalau kalau Teman atribut teman-teman ini tag-nya, ini adalah atributnya. Gitu ya. Nah, ini adalah elemen paham ya? Jadi ini ada attack-nya, atributnya, ini elemennya. Nah, nanti kalau kalau teman-teman coba jalankan, gitu ya di sininya, di F5, nah dia teksnya otomatis jadi ke tengah, seperti ini. Nah, jadi kalau dilihat lagi di dengan kita tadi, nah ini kan dengan kita ya, nah bentuknya dia seperti ini. Jadi kita bisa tambahkan atribut sesuai dengan apa yang kita mau tapi tergantung dari tag apa yang teman-teman pakai di sini. Dan biasanya dia supportnya itu ke atribut apa. Contohnya kayak line. Line itu kan biasanya untuk ngatur dari sisi dia itu rata kiri, kanan, atau tengah. Atau misalnya kalau Bapak coba buat mungkin pakai rata, gitu ya. Kan bisa juga gini ya. Kalau dijalani lagi, kayak di 5 Nah, itu ke kanan. Nah jadi tergantung teman-teman dari atribut apa yang dipakai. Oke. Okay? Jadi ini bisa banget digunakan sama kalian. Ini bisa dipadupadankan sesuai dengan apa yang kalian mau. Oke. Kemudian selain paragraf itu ada juga teman-teman. Kayak kita bikin contohnya itu apa ya? Paling sering digunakan. Ah ya. Ini. Misalnya heading. Teman-teman pasti tahu nih. Heading itu biasanya buat judul. Misalnya kayak bikin satu kalimat atau mungkin disuruh bapak disuruh bikin satu paragraf kemudian ada judulnya ya jadi misalnya nah kalian bisa pakai heading heading itu kayak semacam judul di halaman utamanya nah jadi kalau di heading itu ada enam teman-teman yang yang wajib banget di kalian buat jadi kalau semakin sorry semakin turun headingnya contoh gini Semakin kecil tulisannya. Nih, kita bikin sampai H6. Nih. Nah, contoh kayak gini. Nah, isinya kalian bisa tuliskan di bagian tengah sini. Misalnya, judul 1. Judul 2. Judul 3 kopas saja dia ya, lebih cepat. Ini 4 5 6 gitu ya. Nah, ini kalau di-save sama teman-teman, kemudian coba dilihat hasilnya ya. Kita lihat hasilnya. Nah, lihat di sini. Ini judul pertama nih, teman-teman. Judul kedua, judul ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Berarti ini heading 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya Nah, kalau teman-teman lihat, berarti heading itu kalau makin turun, makin kecil. Pertanyaan kalian pasti kayak gini: ada nggak heading 7 di sini? 7 berarti nggak ada, teman-teman. Heading 7 itu, uh, heading heading itu, atau mungkin H1, H2 sampai H6 itu, dia digunakan mungkin biasanya untuk uh, judul, dan kalau ditanya lagi, mungkin H7 ada atau nggak H8, dan seterusnya bisa ditempati di sini, teman-teman. Cuma hasilnya nanti, ya kurang lebihnya nggak ada ngaruh apa-apanya. Mungkin kalau di H7 itu nanti lebih besar, nih. kalau nggak salah dibandingkan dengan H6. Ini kita coba bandingin. Kalau kita tulis lagi H8. Contoh ya. Ini kalau kita jalankan, kita F5. Nah, lihat ke sini nih. Kira 7 dan 78 ini. Ya. Nah, berbeda kan dengan judul 6? Dia lebih besar. Kemudian pas ditambahin judul 8 itu, kenapa nggak kecil lagi gitu ya? Karena memang H, atau mungkin heading itu cuma sampai di 6. Jadi kalau teman-teman nanti mau gunakan, yang paling sering sih gunakan H1 ya. H1 atau H2 biasanya untuk judul. Nah, itu boleh digunakan antara H1 dan H2. Kalau teman-teman mau gunakan mungkin H6, boleh aja. Nggak apa-apa. Gitu ya. Atau mungkin H5 juga boleh. Tapi kalau H7 dan H8, kayaknya nggak ada efek apa-apa. Lebih baik mungkin menggunakan ya teks biasa sih, teman-teman. Dibandingkan mungkin menggunakan H. H1 mungkin lah, atau mungkin H7 gitu ya. Itu kan nggak ngaruh apa-apa ya. Karena ukuran paling terkecil di heading itu H6. Selain heading, nanti juga di heading juga bisa ditambahkan atributnya sama teman-teman. Mungkin kalau mau ditambahkan atribut apa di sini, align ke color text lah, atau apapun, itu bisa ditambahkan di bagian sini. Untuk atributnya, ya, sama kalian. Selain itu, apalagi, ya, kalau di HTML itu hmm, yang paling sering, paling kayak gini, ya, teman-teman boleh lihat ya. ini. Yang paling sering digunakan, kalau untuk, kalau kita bicara tentang uh, teks, ya, basisnya teks, uh, ada beberapa fungsi, teman-teman. Misalnya, kayak B, B itu biasanya buat untuk huruf, misalnya huruf tebal ini biasa digunakan teman-teman kita pakai br ya. br itu buat enter kemudian ada lagi misalnya apa ya yang paling sering digunakan oh ini itali atau i misalnya ini huruf miring ini paling banyak digunakan teman-teman kalau untuk bentuknya itu teks ya kemudian ada lagi apa ah ini yang paling banyak digunakan juga underline ini jadinya hurufnya itu Hurufnya itu bergaris bawah. Saya kasih br lagi. Apalagi selain itu, hmm, nah, ada lagi. Misalnya kayak strike. Ya, kalau strike itu biasanya hurufnya itu bergaris juga. Tapi di tengah, teman-teman. Ini kita save dulu, coba ya. Kita coba jalani dulu. Dia berubah nggak sih dari setiap teks kita? Nah, ini contohnya nih, teman-teman. Huruf tebal, gitu ya, huruf miring, huruf bergaris bawah, huruf uh, bergaris tengah, gitu ya. Nah, ini fungsi-fungsi uh, apa ya, bisa dibilang yang umum, yang bisa digunakan, sebenarnya masih banyak lagi nih. Mungkin kalau setelah strike yang bisa digunakan, misalnya contoh ada strong, strong itu jadinya hurufnya lebih lebih apa ya, lebih tebal sih ya. Atau mungkin bahasanya ya teksnya lebih tebal aja gitu ya. Nah ini bisa dikasih nama. Misalnya teks gitu ya. Ini kasih gitu ya. Atau ada lagi. Apalagi ya. Yang umum. Hmm, kayak small. Itu juga bisa sih. Kayak gini. Ini ada cukup banyak sih. Teksnya kecil misalnya. Contohnya ya. Kemudian ada juga misalnya. Oh satu lagi. Misalnya ada mark ini Mark juga biasanya paling uh, sering banyak banyak juga mungkin digunakan kayak teksnya itu jadinya ditandai misalnya jadi dia kayak di apa ya bahasanya kalau di kita apa sebutan ini ya? di tanda itu kayak dikasih ketera, kasih warna teman-teman biasanya kalau di yang yang perempuan biasanya paling sering banget tuh yang cewek-cewek pasti sering baca buku kemudian ditandain yang paling penting yang mana gitu ya nanti kan biasanya pakai apa tuh namanya bapak lupa highlight like. iya ya, iya like. iya ya highlight kayak highlight highlight sendiri bener-bener kayak di highlight gitu ya nah itu bentuknya kayak gitu sih nah itu nanti kalau dicerahin, dia bentuknya gini nih teman-teman nah nanti sambil sambil cari ya teman-teman sambil cari-cari lagi sama kalian nanti kalau untuk apa namanya basisnya untuk teks ya yang basisnya untuk teks sekali lagi untuk basisnya untuk teks di HTML itu ada cukup banyak yang bisa dipakai ini mungkin hanya mungkin belum sebagiannya ya baru mungkin beberapa saja yang dipakai nih kalau untuk teks yang basisnya itu HTML. Selain itu masih banyak ya kalau teks HTML itu yang paling identik lagi apa ya? Oh ini teman-teman pasti pernah di Word atau mungkin di Excel, di PowerPoint. Tapi, tapi pasti paling sering itu di Word sih. Kayak subscript, superscript pasti tahu dong. Subscript, superscript misalnya kalau kayak uh, superscript gitu ya. Tulisannya itu jadinya uh, lebih kecil gitu ya, tapi posisinya di atas gitu ya, atau misalnya kayak uh, subscribe gitu ya. Tulisannya mungkin lebih kecil, tapi uh, posisinya mungkin di, jadinya lebih di bawah gitu. Nah, itu juga sering banget digunakan teman-teman. Contohnya itu gimana ya? Kalau kita contohkan, uh, misalnya gini deh, uh, asli, okay, lagi, sub gitu ya. Kemudian misalnya yang kita bikin, misalnya di sini tiga contoh ya, teman-teman. Ini kita kasih BR biar dia ke bawah sedikit, biar ada tandanya. Ini kalau dijalankan, nah, ya, tiga, tiganya di atas. Nah, ini kalau kebalikannya, ya, kalau ini diubah jadi uh, sub, gitu ya, ininya sub, ini di sub, kemudian coba balik lagi ke sini di F Nah, nanti jadinya untuknya gini. Nah jadi agak-agak berbeda memang kalau untuk yang yang basisnya itu memakai uh, sub gitu ya dan juga uh, super superscript gitu ya, subscript dan juga superscript itu juga berbeda sih teman-teman. Nanti boleh dicoba-coba deh. Tapi itu biasanya digunakan uh, sekali lagi basisnya untuk teks ya, teks di HTML. Uh, apalagi ya kalau untuk di HTML paling yang paling banyak juga digunakan ya mungkin paling kayak simbol-simbol itu juga biasanya juga dipakai juga sih teman-teman simbol kayak copyright itu juga mungkin biasanya juga dipakai ada n &copy gitu ya itu juga paling sering tuh jadi bentuknya itu ada kayak C gitu ya C bulat gitu ya itu juga paling sering juga misalnya gini nih Misalnya ya, kita contohkan misalnya, copy, right gitu ya. Kemudian kita pakai sintaknya itu kayak gini ya. Sorry. Dia itu ada and copy gitu. Nah, kayak gini. Nah kemudian misalnya 2023. Nah ini bisa. Kemudian kalau kita jalankan. Nah dia itu kayak ada simbol ini. Copyright gitu ya. Dan mungkin simbol simbol yang bentuknya itu menandakan kalau ini c gitu ya 2023. Contohnya kayak gini sih. Dan mungkin masih banyak lagi sih simbol mungkin kayak copyright atau mungkin simbol uh, dan simbol lebih kurang kurang dari itu juga banyak banget mungkin yang bisa dipakai sama teman-teman. Sama yang paling terpenting kalau dasar HTML, teman-teman sorry. Ada satu lagi yang bisa teman-teman pakai. Ini biasanya uh, kalau di codingan paling sering pasti udah pasti udah pada tahu deh ini adalah komentar teman-teman komentar itu kalau di HTML kemarin kan kita belajar mungkin di pemrograman visual gitu ya basisnya mungkin C++ gitu ya nah itu biasanya kan ada komentar yang dipakai nah dia bisa pakai tanda kayak gini teman-teman nah tanda kayak gini nah ini baru komentarnya apa di sini gitu nah ini nggak akan dieksekusi oleh si programnya itu ketika dijalankan jadi cukup teman-teman mungkin menjalankan uh, depannya itu dia memakai kurung siku, kemudian baru ada tanda sorry tanda apa namanya uh, seru, kemudian baru uh, strip strip dua kali, dan kemudian baru diakhiri dengan strip strip, kemudian tanda kurung siku tutup. Nah, tengah-tengahnya ini baru kayak mau tulis apa, misalnya ini adalah codingan teks gitu ya atau contohnya. Nah ini kalau ditempatin ininya di bawah kayak gini. Nah dia otomatis keblok ke semua tuh, teman-teman. Nah di bagian misalnya di bagian sini ya yang kita blok semua, nah dia akan keblok juga sih. Bentuknya kayak gini. Jadi hati-hati juga mungkin memakai ini. Gitu ya. Mungkin bagian mana yang mau di kalian jadikan komentar. Dan komentar ini identik dengan hanya penanda aja sih sebenarnya ya. Teman-teman penanda saja. Nah, kemudian apa lagi ya? Nah, satu lagi deh dari Bapak. Mungkin kalau nanti dicoba-cobain lagi sama kalian. Satu lagi yang paling sering nih. Nah, ini. Ini juga paling sering. Ada satu fungsi, nama itu HREF. HREF itu kalau Bapak coba kasih tahu ke teman-teman. HREF itu biasanya buat link. Kalian pasti uh, sering dong apa namanya uh, ngunjungin web, kemudian ada menu misalnya home, about us, contact us. Kenapa kok bisa diklik? Nah, itu karena ada href-nya di sana. Fungsinya dari si website tersebut ada href. Di mana di tombol button-nya, button dari home-nya, dari about-nya, dari contact us-nya itu ada fungsi si href-nya. Di mana nanti dia akan membawa teman-teman ke halaman yang dituju oleh kalian. Misalnya kalau kalaman buat us, ya dia kalau buat us, kalau dia kalaman ke home, dia ke home, gitu ya. Jadi ada href, fungsi href yang mungkin dicantumkan di dalam batannya Nah, cara bikinnya gimana sih, gitu ya? Cara bikinnya bentuknya kayak gimana? Nah ini kita bikin link yang yang simple aja ya, contohnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa ketikin href begini, kemudian baru isinya apa? Isi dari yang linknya yang kalian tuju itu mau kemana? contoh misalnya apa ya kita ambil satu situs deh ya satu situs apa ya situs apa ya kita tes deh nah kita coba enter ada nggak ya CTS nah ini misalnya kita coba klik situs kita tes dia itu situsnya nah ini, ini kita kopas saja teman, teman kalau internet bapak cukup lama sorry teman teman tapi yang penting nggak nggak putus putus ya masih aman nah kita balik ke sini kita pastekan teman teman kayak gini nah kemudian kita tutup nah ini baru kata katanya atau mungkin apa yang mau ditampilkan misalnya ini adalah link di... Nah, ini di-save. Oke. Okay. Ini soalnya ini adalah link gitu ya. Ini adalah link. Kemudian kita save. Nah, nanti ketika di-save, kemudian kita coba jalankan di sini. Nah, ini kita coba balik lagi ke sini. Sorry. Bentar, bentar. Oh, ini kalau enggak ketutup. Bentar Bapak hide aja deh. Hide, hide, Bisa nggak di hide? Nah, supaya ininya ke hide. Oke. Okay. Nah, ini kalau di F5, teman-teman. Nah, ini kalau di klik, dia nanti akan, akan apa ya, akan uh, menuju mungkin ke situs yang dituju, teman-teman. Jadi bentuknya kurang lebihnya seperti ini. Jadi, kalau di klik gitu ya, sama kalian ya, dia nunjuk dari uh, website situs yang dikunjungi. Tadi kan kita mengunjungi ya, harapnya itu ke uh, situs dari ITTS. Jadi ya, bentuknya dia nanti nge-link ke situs dari ITTS. Nah, kemudian selain itu, apalagi ya, yang paling sering digunakan lagi mungkin kalau dari codingan hmm, apa ya, kalau untuk di href paling. Uh, kita buat ini deh ah kalau nggak gini aja uh, ya gini aja deh misalnya kasusnya itu kita punya ada dua, dua ini nih ceritanya ada dua halaman ini kita copy ya ini uh, ke halaman yang berikutnya ini kita coba bikin gini teman-teman ini adalah halaman kedua gitu ya Biar tapi pakai P nih ininya kita masukin ke sini oke okay. nah ini kita save dulu nih ini misalnya HTML mana sih HTML nah ini oh kita udah ada, ada contohnya nih teman-teman contoh tiga ada ya jadi kita ada tiga halaman nih ya misal contoh tiga Oke, ini sudah kita save. Nah, di bagian sini, teman-teman, di bagian sini, kita bikin href sekarang. Misalnya, href uh, sama, ya, sama dengan. Nah, di bagian sini kalian isikan dari halaman website yang kalian mau tuju. Atau mungkin bukan halaman website ya, halaman kita, teman-teman. Halaman kita kan namanya contoh 3.html Jadi, contoh 3. .html. Ini harus wajib sama. Kalau nggak sama, nanti dia nggak akan link. Ini adalah link. Kedua, misalnya contoh gini ya. Ini adalah link kedua contohnya. Nah ini kita kasih br ya. Supaya ada enternya. Kemudian kalau dijalankan, di 5 Nah ini adalah link kedua. Kalau diklik linknya, dia otomatis lanjut ke link atau mungkin dia akan mengunjungi dari link uh, halaman mungkin dari contoh ketiga di sini. Nah, lihat di sini. Ini contoh ketiga. Kalau di-back lagi sama kita, kita klik lagi linknya, dia lanjut lagi ke halaman dari contoh ketiga. Nah, ini kan konsep dari uh, website yang pada umumnya ya. Artinya ada link di sana yang bisa kita klik, kita bisa mengunjungi halaman yang kedua bisa ngunjungin halaman yang ketiga misalnya contohnya mungkin halaman home halaman about us tapi perhatikan lagi ketika kita klik dari link dua ini dia kan ke halaman kedua nih tapi kalau buat baliknya gimana gitu ya baliknya ke uh, contoh nah mungkin halaman contoh tadi yang pertama itu gimana Masa kita harus klik ini gitu kan uh, di go back gitu ya nah lebih baik mungkin pakaikan link di bagian sini untuk masuk ke link uh, dari uh, contoh tadi jadi, di sininya teman-teman wajib tampilkan, misalnya ya, kita kasih br lagi. Antar, kita tampilkan harap. Nah, teman-teman, isikan halaman yang tadi contoh HTML kan, namanya supaya bisa back lagi dia ke halaman yang tadi. Ini kan konsepnya bentuk dari menu, ya, menu dari halaman website. Itu kan biasanya selalu ada home about us itu selalu semuanya ada satu menunya gitu ya tiap kita ngunjungin about us ada lagi tuh link yang buat nampilin dari ini nah ini cara buatnya kayak gini teman-teman misalnya ini adalah link gitu ya nah ini di save ini contohnya udah ada kemudian kita F5 lagi nah ini adalah link kalau diklik dia ke halaman yang utama kalau diklik lagi link yang ini dia ke halaman yang kedua klik lagi yang ini dia balik lagi Nah, ini kan konsepnya sama seperti menu-menu yang memang uh, ada di website jadi tinggal dibagusin aja bentuknya uh, mungkin pakai button, dan mungkin masih banyak lainnya atau mungkin pakai image gitu ya image yang mungkin bisa diklik gitu ya nanti kan bisa juga dibentuknya kayak gini gitu. nah ini contoh dari harif harif juga terakhir mungkin dari bapak harif juga bisa dipakai buat bikin uh, contohnya apa ya ah, ini link download teman-teman kalau link download itu dia konsepnya itu berarti di bagian sini di bagian area sini tengah-tengahnya teman-teman wajib masukkan dari filenya filenya apa gitu ya hal yang kalian mau download uh, atau mungkin file yang nantinya kalau orang klik itu nanti ke download nih filenya ini gitu ya itu boleh dimasukkan sama kalian jadi tergantung dari apa yang mungkin ada di sini. Misalnya nih di satu file yang sama itu bisa langsung terdetek di sini nih sama dia. Ini ada catatan UTS UBM misalnya. Nah, ketika diklik ini, ini kan satu file ya. Ini semua satu file nih. Contoh logo 2 misalnya .psd. Nah, ini kan satu file, teman-teman. Nah, ini kalau diklik ini kemudian kita tutup. Oke. Kita tutup, kemudian ini adalah link Ada lagi, ada lagi, uh, download Jadi ini. Kita save, kemudian ini kita coba jalankan di sini. F5, nah ini kalau diklik teman-teman, link download ini ini adalah link download diklik. Nah, dia otomatis langsung ke download di bagian sini. Nah, ini cara buat bikin link untuk download. Jadi, kalau kenapa kok kita download file di website bisa gitu ya? Nah, karena memang di linknya itu ada. ada akses mungkin untuk si file itu di, bisa di bisa didownload oleh si uh, user tersebut gitu ya jadi si admin itu udah nyediain atau uh, kalau berbeda gimana ya uh, kalau berbeda ini teman-teman direktori kalau berbeda direktori mungkin bisa pakai caranya gini teman-teman pakai titik-titik kemudian slash kayak gini baru nanti disimpannya di bagian mana misalnya mungkin di desktop kah, di dokumen kah, atau mungkin di bagian mana di yang ada di komputer kita ya khususnya ya ini anda boleh pakai ini misalnya di uh, apa uh, desktop gitu ya nah ini ada apa lagi nih? yang mau di ini misalnya Visual Studio Code atau mungkin uh, UD misalnya gini ya ada Zoom gitu ya nah, ini mungkin nanti akan akan download mungkin yang yang link yang ada di sininya, contohnya gitu sih Jadi kalau di save udah jadi dia akan ngedownload dari yang uh, link yang kita kasih di sini. Ini kalau beda di directory, jadi wajib sekali pakai titik-titik. Titik dua gitu ya. Titik dua bentuknya kayak gini. Nah, bentuknya seperti ini sih, teman-teman. Nah, ini hanya sebagian, teman-teman. Nggak, nggak sebagian juga sih. Mungkin hanya sedikit sekali yang Bapak coba tunjukkan di awal, teman-teman. Minimal, teman-teman mungkin kenal dulu nih dari apa yang tadi Bapak coba sebutkan beberapa tag HTML uh, atribut tadi mungkin hanya sedikit atribut tadi banyak memakai inline kemudian lebih banyak mungkin memakai tag HTML data termasuk mungkin ada elemen yang kita pakai mungkin ini salah satu elemen ini kita udah pakai juga ini elemen ini elemen gitu ya dan untuk strukturnya juga kita udah tunjukkan ke teman-teman di sini kita udah belajar juga jadi minimal teman-teman uh, dari bawa pribadi sih minimal teman-teman kenal dulu nih di awal-awal ini kenal ini. Dan mungkin tag-tag yang tadi sudah disebutkan, itu kan sambil jalan aja. Nggak secepat itu mungkin teman-teman langsung lebih familiar. Tapi seharusnya sih nanti kalau sering nyoba, nanti juga akan familiar atau mungkin di luar dari kepala misalnya. Nah, nanti dicobain sama teman-teman di rumah ya untuk mungkin tag-tag yang tadi kita pakai dan juga struktur HTML-nya yang paling terpenting sih strukturnya dulu taknya itu nanti boleh lihat-lihat mungkin banyak sekali mungkin kalau di Google itu ada banyak tutorialnya. teman-teman nanti boleh sambil browsing-browsing. Kalau mau belajar ada satu situs yang cukup uh, apa uh, untuk pelajaran mungkin di awal dasar, middle sampai mungkin ya, ya yang udah expert gitu ya. Uh, atau mungkin lebih banyak sih memang ke middle sampai ke low atau mungkin di awal beginner. Eh... Uh, ada situs nama itu W3 School, teman-teman. W3 School itu banyak bahasa pemrograman yang disampilkan juga, termasuk HTML. Jadi W3 School itu tulisannya gini. W3 School, uh, W3 School. Nah, bentuknya gini. Nanti ketikin aja di Google, W3 School. Belakang itu bapak lupa ya. .com atau uh, dot .co.id, uh, .com pastinya ya. .com kalau nggak salah sih. Di sininya tapi ketikin aja di Google, di Nanti di situ ada banyak sekali, ada text editornya, kalau di Try it, nanti dia bisa tampilin uh, hasilnya. Jadi cukup banyak sih. Di situ juga ada, ada ada beberapa contoh yang teman-teman juga bisa gunakan. Jadi kalau untuk belajar online, atau di situ-situ lain juga banyak sih. Kalau untuk mungkin belajar teks-teks HTML yang cukup banyak sekali. Nah, ini teman-teman yang kita coba pelajari hari ini. Dan kemudian untuk latihannya nih, teman-teman. Untuk latihan di awal, untuk prakteknya, kita masih ada waktu sedikit. Tapi nanti kalau nggak keburu, ya udah nanti buat di... Bukan jadi dijadikan tugas ya, ini belum, belum ada tugas, tenang aja. Belum ada tugas. Jadi buat latihan nanti di rumah sama teman-teman, coba coba gini. Kasusnya itu kayak gini sekarang. Coba buatin Bapak, ini tapi nggak dikumpul ya. Sekali lagi ini nggak, nggak bukan tugas, ini cuma latihan doang. Coba buatin Bapak, Uh, tiga, sedikitan uh, tiga, ya, empat deh, empat halaman, empat halaman uh, website, gitu ya. Dan nanti boleh diisikan di setiap masing-masing halamannya dengan menu yang kalian pilih sendiri atau mungkin tentukan sendiri. Misalnya kalau ditentukan gini aja deh, yang paling umum. Misalnya di halaman pertama itu isinya home, halaman kedua misalnya about us. Halaman ketiga misalnya apa uh, apa uh, services misalnya, halaman keempat misalnya contact us contoh, nah itu kan contoh aja ya nanti boleh diubah-ubah sama kalian. Nah isinya nanti boleh disesuaikan sama menu kalian. Yang paling terpenting uh, di isinya itu nanti coba pakaikan sama kalian itu tag uh, yang basisnya uh, teks ya nah mungkin tag yang basisnya untuk teks, tag HTML yang basisnya untuk teks lebih tepatnya. Nah nanti kalau udah dipakai, entah itu pakai P, pakai bold, pakai H1, tergantung kalian deh pokoknya ya. Pokoknya bikin-bikin yang masih basisnya teks. Kemudian nanti di dalam dari si halaman tersebut, teman-teman bikinin untuk linknya. Jadi kayak bikin ini, ada menunya teman-teman. Jadi menunya itu berarti kalian kan harus bikin satu-satu tuh pakai href ini kan katanya kan. Nah, berarti nanti kalau udah bikin satu tinggal copy aja. Bikin satu ini nih. Ini, ini misalnya udah jadi nih. Href kita ini tinggal copy aja, copy pastain di halaman ini. Tapi bikin dulu di satu ini dulu sama kalian. Berarti di setiap masing-masing halaman harus ada link yang memang bisa masuk lagi ke, ke apa halaman berikutnya. Kemudian halaman berikutnya ada link lagi nih kita mau ke about us ada linknya tinggal diklik masuk ke halaman about us ke halaman about us mau ke balik lagi deh ke kontak us ada link untuk ke kontak us jadi konsep website halaman website yang pada umumnya teman-teman bentuknya kayak gitu nah nanti kalau sudah kayak gitu ya ini kan sudah nih gitu ya sudah berhasil nanti tinggal kalian save nanti save semuanya dijadikan .html semuanya formatnya .html. Kalau bisa, teman-teman, Bapak punya saran. Misalnya kalau Bapak bikin website, ataupun mungkin dapat project bikin website itu, bikin satu folder, taruhnya itu mungkin boleh di tempat yang kalian mungkin biasa pakai, misalnya di drive D, di mana. Pokoknya bikin satu folder, isinya adalah halaman dari website kalian. Semuanya taruh di sana. Jadi supaya nggak ngacak, supaya nggak kemana-mana. Misalnya halaman saat, uh, Halaman satu adanya di download, halaman dua adanya di dokumen. Nah itu kan jadinya agak susah nanti pas bikin linknya, pasti harus nyari pakai titik-titik kayak gini. Kita. Jadi kalau saran dari bapak, kalau memang bikin alamat, kalian jadikan satu dulu semuanya di dalam folder. Setelah itu baru taruh semuanya mungkin ada di dalam satu folder itu ada image nya, ada videonya, ada apanya mungkin yang dibutuhkan di sana, taruh semua di dalam satu folder tersebut. Misalnya kalau butuh folder baru ya bikin di folder di folder dari folder utama tersebut, gitu. Jadi nggak kemana-mana tuh satu folder itu isinya semuanya itu adalah halaman dari website kalian. Jadi supaya nggak ngacak. Itu tipsnya sih, teman-teman sebenarnya tips nanti ketika teman-teman bikin website itu udah banyak banget halamannya. Nah kalau nggak dibikin folder kan gawat tuh, teman-teman. Ini kan lebih baik mungkin bikin folder gitu ya jadi uh, challenge-nya itu adalah bikinnya kayak gitu tuh teman-teman tapi nanti sambil uh, apa teman-teman belajar dulu ya nanti minggu minggu depan nanti kalau ada yang bisa tunjukin ke bapak pokoknya empat halaman masing-masing halaman itu ada teks uh, teks atau mungkin tag HTML yang basisnya teks isinya boleh bebas menunya boleh bebas yang paling terpenting dari empat halaman tersebut bisa nge-link dari satu ke satu lagi dari satu lagi bisa ke link yang satu lagi pokoknya semua itu bisa terhubung jadi kan konsep dari website pada umumnya ya kalau kita lihat nah bentuknya kayak gitu teman-teman temanya boleh bebas deh misalnya temanya apa yang kalian mau ambil menu apa itu bebas bebas bapak nggak nggak batasin pokoknya yang yang paling terpenting ya ada teks teks html-nya ada link itu yang cukup cukup mungkin dipahami dulu sama teman-teman. Kita mungkin gunain H1 boleh, gunain P boleh, gitu ya. Itu dulu deh, coba dipelajari sama kalian. Oke, okay. dari Bapak sih cukup sih. Dari teman-teman mungkin ada ada pertanyaan dulu nih. Kasih challenge ke teman-teman. Kasih challenge. Nanti supaya ada prakteknya nanti. Di minggu depan. Tapi langsung masuk ke CSS nih, teman-teman, di minggu depan. Oke, ada pertanyaan teman-teman sampai sini. Ada pertanyaan, teman-teman, sampai di sini. Ada pertanyaan, kalau nggak ada, kita absen dulu deh, teman-teman. coba coba absen dulu ya mana absen kita hari ini oke sekarang tanggal Sekarang 28 ya. Maunya... Oke, okay, kita absen dulu, teman-teman. Mas Rahman kayaknya nggak, nggak, memang udah nggak ada ya. Bisa coba vlog dulu, deh. Mas Angga, hadir? Hadir, pak. Oke, okay. Mas Aprilian, Ini diisi satu, deh, ya. Bentar. Mas Aprilian, hadir? Mas Aprilian, hadir. Hadir, pak. Oke, kemudian ada Mas Ayat. Mas Ayat ada? Sudah keluar Pak, Mas Ayat. Oh, Mas Ayat sudah keluar juga. Sudah keluar, Iya. Banyak juga berarti ya. Ayat, kemudian Mas Dani. Sama Pak, udah keluar. Wah, Mas Dani juga. Banyak yang berarti ya. Mas Dede, hadir Pak. Oke. Okay. Kemudian ada Mas Fajar, Fajar Nursidi, hadir. Gak ada. Mas Gilang, Mas Gilang juga kakak. Mas Kilang hadir. Oke, okay. Mas Ikram Nur oh, Rohim. Ada juga Mas Rus. Tidak ada juga Mas, Mas Marcelinus. Enggak ada juga ya. Mas Muhammad Ramlan. Enggak ada juga. Mas Muhammad Azam. Hadir, Pak. Oke. Okay. Mas Muhammad Hasbi. nyari ada ya. Oke. Okay. Terus kemudian Mbak Nanda. Hadir, Pak. Oke. Okay. Kemudian ada Mbak Nurul. Hadir, Pak. Oke. Okay. Oh, udah keluar ya berarti. Coba tanda nah ya. dulu Oke, Mas Herdi. Mas Herdi. Oke, ada deh. Okay. Kemudian Mas Mas Widuri. Perempuan, Pak. <laughs> oh, ini, <laughs> Widuri, ini, ini, uh, baru ketemu Bapak, nggak sih, ini, 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 Iya Pak pindah dari kelas reguler. Oh. oh gitu, oke okay, yeah. oke okay. oke. Oh, Kalau jadi Mbak Mbak Wid, eh, dipanggilnya apa nih Mbak Widuri? Widuri aja Pak. Widuri, oke okay. Widuri ya, oke. Okay. Soalnya kayaknya yang yang Bapak biasa kemarin kelas kemarin itu kayak ada nama Mbak Widuri ya. Oke, okay. jadi sisanya nih yang ini fajar dan lain sebagainya nih keluar atau memang nggak masuk? Teman -teman. Fajar ada di chat pak? Oh Fajar ada, Fajar ada ya? Oh iya, yeah. Siap, mas, mas Fajar. Kayaknya jaringannya ya. Oke okay, mas, Fajar sudah diabsenkan. Oke. Okay. Nah nanti yang yang lain ya yang lain ini nanti mungkin kalau nggak ada kabar atau ya, ini nanti bapak coba ya, ya. Pak, hadir oke okay, mas Fajar nanti kalau nggak ini nggak ada keterangan nanti bapak coba alfakan aja ya. kalau yang memang nggak ada keterangan di bagian sini oke okay. teman-teman dari bapak sih cukup ya Nah, Bapak coba stop share dulu. Oke, okay. teman-teman dari bapak sih cukup untuk pertemuan kali ini. Nanti boleh uh, disiapkan dulu uh, untuk softwarenya di minggu depan. Karena kan ini pertemuan pertama biasanya ya belum pada siap softwarenya apa yang dipakai. Nanti kalau sudah siap depan sambil nanti kalau mungkin ada yang mau minta softwarenya juga boleh. Nanti kalau minggu depan kita masuk onsite nanti bapak coba bawakan tapi. Nanti bapak kabarkan lagi, bakal minggu depan itu jadi on-site atau mungkin bentuknya masih online, gitu ya. Nanti dikabarkan mungkin di grup, kayaknya kita ada grup ya, kayaknya kalau nggak salah itu WA deh, terakhir itu ya. WA atau Telegram ya, terakhir itu ya. Nah nanti bapak coba cari dulu, kalau nggak ada nanti tolong buatin ya. Kalau memang nggak ada grupnya nanti kita coba buatin sama mungkin nanti yang belum gabung ke grup kita yang kemarin kita boleh di add sama kalian takutnya mungkin ada beberapa teman yang memang belum gabung juga sih gitu. oke okay. dari bapak sih cukup teman-teman uh, kalau memang uh, dari teman-teman dulu mungkin ada ada pertanyaan Tony oh, Bapak baru lihat chatnya nih mbak Nanda bilang uh, oh Mas Fajar bilang ya ada ya Fajar Hadir, kemudian Gilang udah keluar, saya Victor Gula juga udah keluar. Oh, Oke, okay. Mas Dede tanya Pak Izin challenge yang tadi kalau udah boleh diperlihatkan. Oh iya, kalau udah boleh diperlihatkan. Iya, nah, paling minggu depan deh, Mas Dede. Minggu depan karena waktu kita udah cukup apa sampai jam 9. Nanti minggu depan deh. Nanti kalau udah boleh tunjukin. Sip. Oke, okay, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri teman-teman. Terima kasih banyak ya sudah gabung. Ada malam hari ini, uh, nanti kita bertemu, atau mungkin berjumpa lagi di next pertemuan. Oke, nanti dikabarkan lagi apakah onsite, ataupun mungkin masih online. Oke, okay, terima kasih banyak, teman-teman semuanya. Selamat malang. malam, malam, Terima Terima selamat semuanya. Terima kasih, semuanya.